Vincenzo Cassano merupakan seorang pemuda yang berasal dari Korea Selatan yang sejak umur 8 tahun diadopsi oleh seorang mafia besar di Italia bernama Don Fabio. Dia dibesarkan di keluarga Cassano sebagai consigliere atau penasihat hukum dan pengacara bos mafia di Italia. Sebagai seorang pengacara, dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, bahkan tak segan-segan mengancam ataupun berbuat ekstrim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Salah satunya adalah ketika dia sedang menghadapi sebuah kasus sengketa perkebunan anggur milik Don Fabio dan seorang mafia bernama Emilio. Pada saat negosiasi berlangsung, Emilio tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menolak Vincenzo, bahkan dia sampai mengejek Vincenzo dengan sebutan orang Asia biadab. Hal itu langsung membuat Vincenzo meninggalkan Emilio dan melakukan hal yang tak terduga dengan membakar semua kebun anggur milik Emilio itu. Hal itu membuat Emilio sangat marah dan berniat untuk balas dendam kepada keluarga Cassano. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Emilio, Vincenzo pergi ke tempat persemayaman Fabio Cassano yang merupakan bos besar mafia Italia sekaligus ayah angkat dari Vincenzo. Fabio memiliki anak kandung yang bernama Paolo yang sangat berambisi menggantikan ayahnya menjadi bos mafia. Bahkan, Paolo ingin Vincenzo menghormatinya sebagai pengganti ayahnya karena semasa hidup sang ayah, Vincenzo adalah orang yang dipercaya menggantikan sang ayah. Namun di sini Vincenzo tidak menghiraukan perkataan itu yang membuat Paolo pun marah dan langsung mengirim beberapa anak buah ke tempat Vincenzo untuk membunuhnya. Namun ternyata, para anak buah itulah yang harus tewas di tangan Vincenzo. Setelah itu Paolo mendapatkan hadiah spesial dari Vincenzo, yaitu sebuah ledakan di mobil kesayangannya ketika dia sudah keluar dari mobilnya. Dia tidak membunuh Paolo karena menghormati Don Fabio yang juga merupakan ayah angkatnya. Sementara Vincenzo sendiri kini meninggalkan Italia untuk menuju ke Seoul, Korea Selatan untuk mencari sesuatu di sebuah tempat. Di sisi lain di kota Seoul, ada seorang wanita muda yang amat cerdas dan hebat dalam urusan hukum bernama Hong Chayung. Dia adalah seorang pengacara dari sebuah firma hukum bernama Wusang. Hong Chayung selalu memenangkan kasus-kasusnya dengan cara licik dan menghalalkan segala cara agar kasus yang sedang dihadapinya bisa menang di persidangan. Kasus yang sedang dihadapi saat ini adalah membela perusahaan besar bernama Babel yang digugat oleh seorang pengacara jujur yang tak lain adalah ayah kandung dari Hong Chayung, yaitu Hong Yu Chan. Perusahaan farmasi Babel dituntut untuk mengganti rugi kepada karyawan yang keracunan RDU90, sebuah obat yang belum dijelaskan di sini. Hong Chayung pun dengan mudah memenangkan sidang awal melawan ayahnya sendiri dengan semua bukti-bukti yang sudah dimanipulasi olehnya. Dalam bekerja, Hong Chayung selalu didampingi oleh pemuda magang culun yang bernama Jang Junwo. Sementara itu, Vincenzo yang baru saja tiba di Korea dan akan segera menuju Plaza Gyeongga tempat tujuannya mendapatkan tawaran menaiki taksi dengan harga yang miring. Karena memang sedang terburu-buru, Vincenzo pun langsung menaiki taksi itu dan ketika sedang menikmati perjalanannya, dia meminum air yang sudah disiapkan sang supir di dalam taksi. Dan ternyata, sopir taksi itu adalah sindikat penjahat yang selalu mengambil barang-barang berharga milik penumpangnya. Akhirnya Vincenzo yang hanya disisakan uang 50 ribu won menaiki bis untuk menuju Plaza Gyeongga. Sesampainya di sana, dia bertemu Pak Cho yang merupakan rekannya yang dulu dijumpai Vincenzo di Roma bersama seorang miliarder dari Cina. Pak Cho lah yang akan mengurus segala keperluan Vincenzo di Korea karena dia berhutang budi padanya saat berada di Roma. Nah, disinilah fakta baru terungkap jika misi tersembunyi dari Vincenzo adalah mengambil tumpukan emas yang berada di dalam gedung Plaza Gyeongga tersebut.
dan hanya Pak Colah yang tahu apa yang akan dilakukan Vincenzo di sini. Mereka pun mulai berkeliling di plaza itu untuk memastikan yang dicarinya masih dalam kondisi yang aman. Nah, perlu diketahui jika Plaza Gongga saat ini sedang dalam keadaan sengketa dan menjadi incaran perusahaan Babel, dan semua penghuni plaza bersikukuh tidak akan menjual gedung itu. Jadi apapun caranya, mereka akan tetap mempertahankan gedungnya. Nah, para penghuni mengira jika Pak Cho dan Vincenzo akan menjual Plaza Gongga, karena yang diketahui Pak Cho merupakan orang yang berhak menjual plaza itu atau tidak. Para penghuni pun seakan-akan membuat Vincenzo merasa tidak nyaman di sana agar Vincenzo tidak jadi menjual gedung tersebut. Namun Vincenzo bersikukuh karena yang sedang ia incar adalah tumpukan emas yang akan ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya saat berhenti menjadi mafia nanti. Dan emas-emas itu sekarang berada tepat di bawah sebuah kuil bernama Kuil Nanyak. Kuil itu dihuni oleh dua biksu yang selalu taat beribadah dan hampir tak pernah meninggalkan kuil. Mereka bernama Chuka, si kepala biksu, dan Chai Sin, pembantunya. Di gedung itu juga terdapat sebuah firma hukum yang tak lain adalah milik ayah Hong Chayung, yaitu Hong Yuchan, yang bernama firma hukum Chipuragi. Di sana dia juga dibantu oleh asistennya yang bernama Nam Josung. Hong Yuchan adalah seorang yang dipercaya para penghuni untuk mempertahankan gedung itu dari sengketa. Saat Vincenzo hendak tidur di kamarnya, dia tidak bisa memejamkan matanya karena ada suara berisik dari seekor burung dara di luar jendela. Kemudian dia membuka sebuah amplop yang mengingatkannya pada suatu kejadian beberapa tahun lalu di sebuah persidangan. Di sana ada seorang wanita parubaya yang sedang berjuang membela dirinya dari majikannya. Namun karena keterbatasannya, wanita itu pun menyerah dan harus menerima hukuman yang sangat berat. Kemudian Vincenzo sadar jika yang menjadi pengacara wanita itu adalah Hong Yuchan, yang tak lain adalah penghuni Plaza Gongga. Hong Yuchan sering mengunjungi wanita parubaya itu di penjara. Dia datang bukan hanya sebagai pengacara, namun dia juga sudah menganggap jika wanita yang bernama Oh Gung Ja ini sebagai sahabatnya. Setelah itu, dia bertemu Vincenzo dan Pak Cho di Plaza Gongga. Pak Cho memberitahu Vincenzo jika utusan dari perusahaan Babel datang untuk melakukan negosiasi atas gedung Gongga. Akhirnya, mereka melakukan pertemuan di firma hukum Chipuragi. Di sana perwakilan Babel langsung menawarkan harga yang sangat tinggi, akan tetapi Vincenzo tetap menolak tawaran tersebut. Akhirnya perwakilan Babel itu langsung mengancam Vincenzo, akan tetapi Vincenzo justru mengancam balik perusahaan Babel. Setelah urusan itu selesai, Vincenzo dan Pak Cho dipertemukan dengan semua penghuni gedung Gongga untuk membicarakan kelanjutan hidup mereka jika Plaza Gongga nantinya akan direkonstruksi oleh Vincenzo. Perjanjian di sini adalah Vincenzo dan Pak Cho akan mengganti rugi dan mendapatkan tempat baru untuk mereka tinggali. Akhirnya, dengan segala keputusan itu, para penghuni Plaza Gongga pun menyetujuinya. Kejadian penolakan kepada perwakilan Babel tadi mengakibatkan hal buruk pada keluarga Pak Cho, yaitu ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemukan anak dan istrinya sedang disandra oleh preman-preman yang dibayar oleh perusahaan Babel. Dan dengan amat terpaksa, Pak Cho pun menandatangani perjanjian jual beli Plaza Gongga karena dia tidak mau keluarganya celaka. Sin lalu berpindah ke kantor firma hukum Wusang, di mana Hong Chayung menerima sebuah surat dari ayahnya jika dia sudah dicoret dari anggota keluarga. Mengetahui hal yang tak terduga itu, dia pun mendatangi firma hukum ayahnya dan menanyakan apa yang diinginkan sang ayah. Sebenarnya sang ayah sangat menyayangi putrinya tersebut. Namun karena Hong Chayung selalu mengambil langkah yang salah dengan selalu membela siapapun yang memiliki uang tanpa menegakkan keadilan, sang ayah pun terpaksa mencoretnya dari daftar keluarga. Di saat mereka sedang berdebat hebat, Li Chulwo memberitahu jika datang segerombolan preman yang akan mengambil alih gedung itu. Mereka tak lain adalah preman-preman suruhan perusahaan Babel yang disuruh untuk mengusir semua penghuni yang berada di sana. Company 대표 겸 바벨 타워.
Saat terjadi keributan dan membuat Hong Chayong hampir dipukul oleh preman itu, Vincenzo pun datang dan menghajar bos preman itu lalu mengusir mereka semua. Vincenzo Cassano. Setelah kejadian itu, para polisi pun datang dan menenangkan mereka semua lalu memberitahu jika di bawah gedung sudah banyak wartawan yang berkumpul. Maka dari itu, preman-preman bubble itu pun akhirnya pergi dari Plaza Gemga. Nah, di sini Pak Hong merasa jika ini semua adalah rencana dari Vincenzo yang bekerja sama dengan preman-preman bubble agar bisa mendapatkan plaza itu. Di sini Pak Hong dan para penghuni plaza belum tahu keadaan yang sebenarnya jika Pak Chou sudah diancam oleh preman-preman itu. Vincenzo pun menjelaskan jika preman-preman itu bukanlah komplotannya, namun tetap saja Pak Hong tidak mempercayainya. Saat Vincenzo pergi dari sana, Hong Chayun pun mengikutinya dan menanyakan kenapa dia sampai bersikukuh mempertahankan Plaza Gongga dan membela para penghuninya. Dari sinilah komunikasi antara Vincenzo dan Hong Chayun mulai tercipta. Sementara itu, para penghuni Plaza Gongga mulai resah dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa terhianati oleh Vincenzo, namun di sini Pak Hong tetap menenangkan mereka semua agar tidak berspekulasi menyalahkan Vincenzo terlebih dahulu, karena dia mengetahui jika Vincenzo lah yang memanggil para wartawan di bawah. Setelah itu Vincenzo menuju rumah sakit di mana Pak Chou sedang dirawat. Disinilah Pak Chou memberitahu jika Plaza Gongga akan segera diambil alih oleh perusahaan Babel karena dia sudah menandatangani surat jual belinya. Maka sebelum itu semua terjadi, Pak Chou menyuruh agar Vincenzo segera mengambil emas-emasnya. Nah, disinilah Vincenzo mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu ketika Wang Shaolin, pemilik emas di Plaza Gongga, bersama Pak Chou menemuinya di Roma untuk meminta bantuan kepadanya. Vincenzo pun menjelaskan semua konstruksi bangunannya sekaligus langkah-langkah Wang Shaolin untuk mengamankan emas-emasnya, termasuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pembangunan ruangan rahasia tersebut. Dan yang bisa membuka pintu rahasia tersebut hanyalah Wang Shaolin, karena kunci pintunya menggunakan sensor retina matanya. Dan ternyata, saat Vincenzo masih di Italia, dia tahu jika Wang Shaolin, si pemilik emas tersebut, meninggal dunia. Kemudian dari berita itulah dia menghubungi Pak Chou untuk mencari tahu selain mereka bertiga adakah orang yang mengetahui tentang emasnya atau tidak. Setelah mengetahui jika hanya mereka bertigalah yang tahu, Vincenzo pun memutuskan untuk bekerjasama dengan Pak Chou untuk mengambil emas-emasnya. Scene lalu akan berpindah ke Kejaksaan Korea Selatan yang memperlihatkan seorang jaksa wanita bernama Jaksa Choi. Nah, dia ini merupakan seorang jaksa yang sangat licik dan akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus walaupun harus mengorbankan nyawa manusia sekalipun. Nah, ketika dia tahu akan segera digeser oleh seorang jaksa junior, dia pun merasa telah dikhianati oleh para atasannya. Namun di saat kekecewaannya itu, dia bertemu dengan pemilik firma hukum Busang bernama Han Song-yuk yang menawarkan kerjasama untuk bekerja di firma hukumnya sebagai pengacara. Dan keesokan harinya, Jaksa Choi pun mengundurkan diri dari Kejaksaan Korea, kemudian bergabung ke firma hukum Wusang sebagai pengacara senior. Hong Chayung yang merasa jika dialah orang yang selalu memenangkan kasus-kasus di Wusang, merasa jika dia kini tersaingi dengan kedatangan Choi. Di sisi lain, di kantor Badan Intelijen Negara, ada divisi tim penanggulangan kejahatan luar negeri yang dari awal kedatangan Vincenzo sudah mengetahui jika dia berada di Korea saat ini. An Ki-sok, seorang anggota di divisi tersebut, bersikuku untuk menyelidiki Vincenzo, namun atasannya tidak menyetujuinya karena tidak adanya dana untuk penyelidikan itu. Alhasil karena An Ki-sok bersikuku untuk memata-matai Vincenzo, dia pun akan menggunakan uang pribadinya agar bisa menjalankan misi ini. Dia lalu akhirnya bisa tinggal di Plaza Gongga dengan menjadi karyawan dari Toto, seorang koki yang mengaku pernah tinggal di Italia.
Dia rela tak dibayar oleh Toto asalkan bisa terus mengawasi pergerakan dari Vincenzo Cassano. Sementara itu di kantor firma hukum Chipuragi, Pak Hong yang sedang menonton berita merasa kesal dengan adanya kabar jika salah satu saksi mencabut semua gugatannya kepada perusahaan Babel. Di saat kekesalannya memuncak, datanglah Vincenzo yang meminta berkas-berkas dari perusahaan Babel. Awalnya, Pak Hong tidak mempercayai Vincenzo, namun ketika mendengar semua penjelasan dari Vincenzo, Pak Hong pun memberikan semua berkas yang ada kaitannya dengan perusahaan Babel. Vincenzo lalu mulai mencari tahu kejanggalan-kejanggalan yang ada di perusahaan Babel agar dia tahu kelemahan-kelemahan mereka. Sementara itu, Hong Chayung yang sedang mengunjungi farmasi Babel untuk memastikan hilangnya seorang peneliti dalam kasus RDU90 merasa kesal kepada para dokter di sana yang tidak bisa menjaga peneliti tersebut. Kekhawatiran Hong Chayung bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, jika ayahnya tahu kebenarannya, maka Wusang akan kalah dalam persidangan dalam membela Babel. Untuk itu, dia pun langsung menuju ke firma hukum Chipuragi untuk memastikannya. Di sana dia mendapati jika Vincenzo sedang menyelidiki berkas-berkas dari perusahaan Babel. Hong Chayung pun mengatakan jika dengan cara apapun Vincenzo tidak akan bisa mengalahkan Wusang dan perusahaan Babel. Namun di sini Vincenzo tak memperdulikan perkataan tersebut dan langsung pergi dari sana. Tapi bukan Hong Chayung namanya jika dia langsung menyerah begitu saja. Dia pun mengikuti Vincenzo pergi dan menuju ke sebuah kedai milik salah satu penghuni di Plaza Gomka untuk makan topoki. Tteokbokki. Italia에서는 마피아들만 변사님이 누구와 상대하든 Keesokan harinya di kantor konstruksi Babel, Vincenzo dan Pak Hong menemui utusan perusahaan Babel yang mereka temui kemarin bernama Nak Deokji. Di sini Vincenzo pun mulai menggunakan cara mafia Italia untuk mengancam Nak Deokji yang membuatnya pun akhirnya mulai khawatir. Setelah menyelesaikan urusan itu, Pak Hong sangat terkesan dengan aksi Vincenzo dan langsung mentraktirnya untuk makan. Setelah mabuk berat, Pak Hong pun membawa Vincenzo ke rumahnya dan di pagi harinya saat mereka berdua sedang sarapan, Pak Hong menerima sebuah telepon dari peneliti yang tadi kabur dari farmasi Babel. Dia ingin menemui Pak Hong untuk memberikan kesaksiannya. Kemudian tanpa lama-lama Pak Hong pun langsung menemui peneliti itu untuk memastikan jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu di rumah Pak Hong, Hong Chayung datang dan memberitahu jika besok Plaza Gomka akan dirobohkan oleh Babel. Vincenzo yang mendengar kabar itu pun hanya santai-santai saja. Namun diamnya tersebut, ternyata dia sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Plaza Gomka dari perusahaan Babel. Keesokan harinya, seluruh penghuni plaza pun berkumpul untuk membahas hal tentang perobohan gedung itu. Namun Vincenzo malah asik-asik membuka foto-foto di sosmednya. Malam harinya, Hong Chayung yang mengetahui jika gedung Gomka akan dirobohkan saat itu juga langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan ayahnya. Namun saat dia sampai di sana, ternyata ada sebuah pesta besar yang mengharuskan semua alat berat yang dibawa preman-preman Babel dilarang masuk ke sana. Sambil tersenyum, Vincenzo menawarkan minuman pada Hong Chayung yang saat itu masih terlihat gelisah. Ternyata, Vincenzo dan para penghuni Gemgalah yang mengadakan pesta anggur dan pesta rakyat itu. Pengunjung yang datang juga bukan main-main. Salah satunya yaitu duta besar Italia yang membuat para preman-preman dari Babel pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Plaza Gomka. Nah, ketika si bos preman Pak Sodu mengetahui jika Plaza Gomka belum dirobohkan, dia pun merasa amat kesal. Namun ketika tahu jika di pesta itu ada duta besar Italia untuk Korea,
Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menunda perobohan plazanya. Sementara di firma hukum Wusang, Bu Choi dan Han So-yuk, pemimpin Wusang, mengetahui bahwa salah satu peneliti farmasi Babel yang tahu tentang rahasia RDU90 kabur dari pengawasan dokter rumah sakit. Mereka mempertanyakan pada Hong Chayun kenapa dia tidak memberitahu hal sebesar itu. Di sini Hong Chayun beranggapan jika dia memiliki caranya sendiri sebagai seorang pengacara yang selalu menang dalam persidangan. Namun semua itu dimentahkan oleh Bu Choi yang memang sudah lama menjadi seorang jaksa. Mereka berdua pun saling berselisih satu sama lain. Dan di sini Hong Chayun memohon pada atasannya untuk diberi kesempatan agar ia bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya Han Song-yuk pun memberikan kesempatan itu. Hong Chayun pun langsung bergerak mencari tahu identitas dari Chung Min-chul, seorang peneliti yang bekerja di Babel karena dialah yang melaporkan pelanggaran RDU90-nya. Dia lalu menugaskan Jang Chun-wo untuk mencari tahu keberadaannya sekarang apapun caranya. Sementara itu di Plaza Geumga, para penghuni di sana merasa sangat senang karena mereka sukses mengadakan pesta dan para gangster pulang dengan tangan kosong. Pak Hong yang melihat Vincenzo dari bawah plaza merasa amat senang karena berkat Vincenzo para penghuni masih bisa mempertahankan plaza. Para penghuni pun mulai membicarakan tentang kebaikan Vincenzo dan mereka menganggap jika Vincenzo adalah penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkan Plaza Geumga. Keesokan harinya di restoran milik Toto, Vincenzo ingin memakan sesuatu di sana. Dan saat dia merasakan pizza buatan dari Toto, dia pun langsung memuntahkan pizza itu. Setelah itu, Vincenzo menuju ke firma hukum Chipuraki untuk membahas kasus RDU90. Namun di sela-sela percakapan mereka, Vincenzo mendapatkan sebuah telepon dan bergegas pergi dari Chipuraki. Dan dari sinilah An Ki-shok yang saat ini sudah bekerja di restoran Toto mulai memata-matai pergerakan dari Vincenzo. Dan ternyata saat itu Vincenzo membeli sebuah penghangat ruangan untuk kuil Nanyak dan dia sendirilah yang lalu memasangnya di sana. Sementara itu, usaha Hong Chayun untuk menemukan identitas Yung Min-chul melakukan sandiwara kepada seorang apoteker. Bahkan, dia juga akan menyogoknya. Namun akhirnya mereka pun pergi karena sang apoteker akan melaporkan Hong Chayun dan Jang Jung-wo kepada kepolisian karena akan menyogoknya. Ketika mereka akan mencari cara lain, Hong Chayun mendapatkan telepon dari salah satu teman kerjanya di Wusang bahwa seluruh karyawan Wusang diundang untuk acara penyambutan Ibu Choi. Walau awalnya dia keberatan, namun mau tidak mau dia pun harus datang ke acara tersebut. Sementara di Plaza Geumga, Pak Hong terlihat sedang menyendiri mengingat apa yang sudah dibahas dengan Yang Min-chul dan bagaimana cara kerja Babel yang sangat mengerikan itu. Dan saat Vincenzo datang, Pak Hong mendapatkan kabar dari penjara bahwa kliennya yang tak lain adalah Oh Jung-ja masuk ke rumah sakit. Vincenzo yang ikut dan melihat keadaan Oh Jung-ja pun merasa sangat iba dan memutuskan untuk tidak menemani Pak Hong menemuinya. Kemudian tak berselang lama, utusan dari Babel yaitu Nak Deo Jin meminta Vincenzo untuk segera menemuinya. Nah awalnya Nak Deo Jin akan mengancam Vincenzo, namun ternyata dialah yang harus terancam karena Vincenzo memegang kartu as yaitu bukti perselingkuhannya dengan seorang wanita. Alhasil, Nak Deo Jilah yang akhirnya mengikuti permainan dari Vincenzo. Dia langsung memerintahkan preman-preman Babel agar menunda perobohan Plaza Geumga yang di saat bersamaan, si pemimpin Pak Sodu sudah mengirimkan anak buahnya ke sana. Scene lalu berpindah ke sebuah kafe di mana acara penyambutan Bu Choi sedang berlangsung.
Terlihat Hong Chayun sangat tidak menikmati acara tersebut karena memang dia tidak pernah suka dengan kehadiran Bu Choi Di Woosang. Akhirnya acara pun dibuat meriah dengan Hong Chayun yang menirukan gerakan-gerakan yang selalu dilakukan Ibu Choi saat senam. Dan menurut Bu Choi itu adalah sebuah penghinaan. Saat pesta sudah selesai, Pak Hong menghubungi putrinya itu agar segera menemuinya di rumah. Seperti biasa, ayah dan anak ini selalu tidak akur dan berbeda pendapat satu sama lain. Di sini, sang ayah meminta sekali lagi kepada putrinya agar berhenti membela Babel yang sudah jelas-jelas salah. Pak Hong juga mengundang Vincenzo ke rumahnya, tapi ketika Vincenzo datang bersamaan dengan Chayung yang pergi dari sana. Disinilah Pak Hong mengungkapkan jika dia sudah mengetahui jika hubungan antara Vincenzo dan kliennya Oh Jung Ja adalah ibu dan anak. Dari awal Pak Hong sudah tahu, tapi dia menutupi semuanya. Dia bisa tahu karena saat persidangan kliennya itu, dia melihat Vincenzo yang terlihat sangat sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian saat Pak Hong akan mengunjungi Oh Jung Ja, dia juga melihat Vincenzo di depan penjara. Pak Hong pun hanya menasihati Vincenzo agar dia selalu berbuat baik kepada ibunya. Sin lalu akan memperlihatkan sebuah villa di mana di sana tinggal tim pengembangan obat farmasi dari Babel. Dan tak berselang lama, ada sebuah insiden di mana ada sebuah ledakan yang membuat 14 orang meninggal dunia. Berita ini jelas membuat Pak Hong merasa kaget dan langsung bergegas menuju ke TKP. Namun di sana, dia dihadang petugas kepolisian yang mengatakan jika ledakan itu adalah unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh korban, sehingga kasus ini dinyatakan sebagai kasus kecelakaan biasa. Pak Hong pun sangat marah dan tak terima dengan keputusan para polisi karena dia tahu betul siapa dalang di balik semua ini. Setelah insiden ledakan itu, pemimpin Babel yang bernama Jang Hanso memanggil Bu Choi dan Han So Yuk untuk makan malam. Walaupun ini pertemuan pertama bagi Bu Choi dengan pemimpin Babel itu, dia sudah bisa membaca bahwa bukan dia pemimpin grup Babel yang sebenarnya. Singkat cerita, di Plaza Geumga, Vincenzo mulai berpikir untuk apa dia bersusah payah mengurusi masalah penghuni Plaza Geumga dan tidak berfokus pada tujuannya, yaitu mengambil emas yang ada di bawah kuil Nanyak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengumpulkan semua penghuni dan membicarakan kompensasi yang akan diterima mereka untuk meninggalkan plaza sementara waktu sampai gedung plaza selesai direkonstruksi ulang. Ada beberapa dari mereka yang setuju, tapi ada pula yang mencurigai Vincenzo. Namun akhirnya karena mereka sudah tahu jika Vincenzo adalah orang yang baik, mereka pun akhirnya sepakat. Sementara itu di firma hukum Woosang, Bu Choi yang ditunjuk sebagai pengacara senior dan disuruh untuk melakukan perbaikan di sana, menyuruh agar Chayung segera mundur dari segala kasus yang berhubungan dengan farmasi Babel. Bukan tanpa alasan dia meminta Chayung untuk mundur karena Bu Choi tahu jika Chayung merupakan anak dari pengacara tandingan untuk perusahaan Babel, yaitu Pak Hong dari firma Jiburagi. Dari situlah Chayung merasa kesal dengan ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke firma hukum Jiburagi dengan harapan ayahnya berhenti membela orang-orang yang sedang melawan perusahaan Babel. Namun di sini mereka berdua tidak membicarakan hal itu dengan tenang dan malah membahas tentang masa lalu mereka. Chayung merasa kesal kepada ayahnya hingga membahas tentang ibunya yang sakit lalu meninggal akibat sang ayah yang terlalu sibuk membantu orang lain. Itulah kenapa sampai saat ini Chayung selalu kesal kepada ayahnya. Chayung yang sedih dan kesal lalu menghabiskan malam dengan minum-minum di pinggiran sebuah toko. Vincenzo yang melihat keadaan Chayung sedang kacau itu pun menasihatinya agar dia segera meminta maaf kepada sang ayah
agar tidak menjadi penyesalan nantinya. Vincenzo juga memberitahu di mana dia akan pergi minum dengan Pak Hong dan meminta Chayoung untuk datang ke sana. Di tempat minum itu, Pak Hong dan Vincenzo mulai bercerita tentang masalah keluarga mereka. Pada saat itu juga peneliti Chung Ming Chul menghubungi Pak Hong yang kebetulan sedang merongkok di luar. Karena saat ini dia sedang dalam pengejaran pembunuh bayaran dari perusahaan Babel. Namun karena teleponnya tak kunjung diangkat, dia pun akhirnya tewas di tangan para pembunuh itu. Vincenzo yang mengetahui jika yang menelepon adalah orang yang ada hubungannya dengan RDU 90 menanyakannya kepada Pak Hong. Namun, belum sempat Pak Hong menjawab, mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk. Chayoung yang baru saja tiba di kedai itu terkejut ketika melihat banyak orang yang berkumpul di sekitarnya karena adanya kecelakaan. Dan yang membuat dia semakin syok ialah ketika melihat korban kecelakaan yang meninggal di sana merupakan ayahnya, yaitu Hong Yu-chan. Sementara Vincenzo dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di sana. Lalu untuk Pak Hong sendiri berada di kamar jenazah ditemani Chayoung yang merasa sangat menyesal karena dia belum sempat meminta maaf kepada sang ayah. Di saat Chayoung sedang dalam keadaan berduka dan bersedih atas meninggalnya sang ayah, ada berita yang membuatnya semakin syok, di mana Hong Yu-chan difitnah menerima imbalan dari setiap kasus yang diterimanya dan dianggap sebagai pengacara yang melanggar etikat hukum. Duka mendalam menyelimuti semua orang yang mengenal Pak Hong, termasuk semua penghuni Plaza Geumga dan orang-orang yang pernah dibela olehnya. Akan tetapi, kesedihan itu tidak berlaku bagi Bu Choi, para petinggi Busang dan Babel. Mereka begitu menikmati berita kematian Pak Hong dan fitnah yang telah dibuat kepadanya. Mereka juga senang karena RDU 90 kini sudah dilegalkan di Korea, bahkan siap untuk didistribusikan ke luar negeri. Hari-hari mulai berlalu, Chayoung yang masih tak percaya ayahnya telah pergi selamanya terus mengenang masa-masanya saat masih bersama sang ayah. Setelah itu, Chayoung membereskan semua barang-barang ayahnya yang berada di firma hukum Chipuraki dan dia akan berniat menutup firma itu. Nam Jo-sung yang merupakan asisten Pak Hong merasa sedih dengan keputusan itu, namun dia juga tidak bisa memaksakan kehendak dari Chayoung. Sementara itu, para penghuni plaza yang mengetahui jika firma hukum Chipuraki akan segera ditutup merasa sangat bingung bagaimana kelanjutan mereka di plaza. Siapa yang akan membantu mereka di sana mempertahankan plaza itu? Ada yang masih berharap jika Vincenzo membantu mereka, namun ada yang masih saja belum mempercayainya. Scene lalu akan berganti ke rumah sakit di mana Chayoung sedang menjenguk Vincenzo yang tak kunjung sadar dari kecelakaan kemarin. Di sana Chayoung berkeluh kesah jika yang dialami Vincenzo dan ayahnya bukanlah kecelakaan. Seketika itu Chayoung pun terkejut saat Vincenzo menjawab keluh kesahnya tersebut. Ternyata Vincenzo sudah sadar dan dalam keadaan yang sehat. Setelah itu mereka pun pergi ke makam Pak Hong untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Hong Chayoung 정신 차리라고 제가 보낸 겁니다. 변호사님이 대신 전해 주세요. 이 소리 들으면 그때부터 아버지를 위하지 그랬어요. Setelah dari pemakaman, Vincenzo menuju ke Plaza Geumga dan disambut penuh harap oleh para penghuni yang mempertanyakan masa depan Plaza Geumga setelah tidak adanya Pak Hong. Di sini Vincenzo pun langsung marah kepada mereka karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas itu semua. Tak berselang lama, Pak Sodu dan para anak buahnya pun datang dan senang ketika melihat perseteruan antara Vincenzo dan para penghuni plaza. Karena itu menjadi peluang besar baginya untuk mengambil alih Plaza Geumga. Namun seperti biasa, Vincenzo hanya santai-santai saja menanggapi perkataan tersebut. Tidak.
Di sisi lain, saat Chayung sedang di jalan, dia mendengar berita jika telah ditemukan mayat di pinggir pantai dan setelah diidentifikasi mayat tersebut merupakan Yung Min Chul, peneliti farmasi Babel yang melarikan diri. Dia juga difitnah telah melakukan bunuh diri yang membuat Chayung merasa semakin emosi. Dia pun lalu menuju ke firma hukum Usang untuk mengundurkan diri dari sana. Awalnya Pak Han keberatan dengan pengunduran diri dari salah satu pengacara handalnya. Namun ketika Bu Choi datang, dia malah menyuruh Chayung pergi dan membiarkannya untuk meninggalkan Wusang. Lalu Pak Han pun meminta agar semua fasilitas yang diberikan Wusang agar segera dikembalikan dan Chayung pun langsung mengembalikan semuanya. Ketika Chayung membereskan semua barang-barangnya, Jang Junwo tidak terima dan terus mendesak agar Chayung tidak meninggalkan Wusang. Namun keputusan dari Chayung sudah bulat untuk keluar dari Wusang. Malam harinya ketika Vincenzo sedang menenangkan dirinya di kamar, dia mendengar sebuah berita yang memfitnah Pak Hong dan RDU90 segera diluncurkan di Korea. Seketika itu juga, dia pun langsung emosi sejadi-jadinya. Dari sinilah sifat asli mafianya kembali muncul dan langsung menuju ke tempat kecelakaan yang merenggut nyawa Pak Hong untuk mencari clue. Di sisi lain, Chayung berniat akan kembali membuka firma hukum Chipuragi dan dengan semangat dia memberikan kartu nama kepada semua penghuni plaza. Namun baru saja melakukan pembukaan, Chayung langsung dijemput oleh polisi atas tuduhan masuk ke rumah Jang Hansuk, pemimpin Babel, dan menerornya. Ternyata ada sebuah kejadian yang membuat Jang Hansuk ketakutan saat masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat banyak suntikan yang menancap di bantal tidurnya. Untuk itu, Bu Choi pun langsung memanipulasi orang yang meneror pemilik Babel itu dan mengkambing hitamkan Chayung sehingga Chayunglah yang dibawa ke kantor polisi. Nam Jo Sung yang merasa khawatir dengan keadaan Chayung langsung mendatangi Vincenzo untuk meminta bantuan agar segera membebaskan Chayung. Namun di sini Vincenzo menolak dan mengatakan jika Chayung pasti akan bisa bebas dengan caranya sendiri. Tak berselang lama, Vincenzo pun mulai memikirkan Chayung kenapa dia tak kunjung bisa membebaskan dirinya sendiri. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk membantu Chayung bebas dari kepolisian. Para polisi yang sudah mengetahui jika ini semua adalah manipulasi dari Bu Choi tetap bersikukuh menangkap Chayung walaupun Jang Junwo sudah membelanya. Dan ketika Vincenzo datang dengan membawa bukti jika pada malam hari itu Chayung tidak pergi kemana-mana, maka para polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan membebaskan Chayung. Setelah bebas, mereka menuju ke coffee shop untuk mengobrol. Di sini, Chayung memiliki feeling yang kuat jika yang masuk ke rumah Jang Hansuk adalah Vincenzo. Kemudian di sela-sela percakapan itu, Vincenzo mengatakan bahwa di detik-detik terakhir sebelum Pak Hong ditabrak, dia sempat ditelepon oleh orang yang disebut RDU. Dan dia tak lain adalah Yu Ming Chul. Di sini Chayung pun semakin yakin jika pembunuh ayahnya tak lain adalah Wusang atas perintah dari Bu Choi. Malam harinya, saat sedang menyendiri, Chayung menelepon semua teman-temannya yang pernah dibantu untuk diajak bekerja sama melawan Babel. Namun sayang, semua teman-temannya langsung menolak ajakan itu. Keesokan harinya, Chayung mengundang Vincenzo untuk membicarakan Chipuragi dan mengajaknya untuk bekerja sama. Hong Chayun akan membantu Vincenzo mendapatkan plaza Gomga, asalkan dia membantu untuk mencari pembunuh ayahnya. Akhirnya mereka pun menyepakati semuanya dengan syarat bahwa Chayung harus mundur jika dia akan menyusahkannya nanti.
Sebagai langkah awal, mereka mendatangi penabrak dari Pak Hong di penjara. Mereka ingin mendapatkan bukti siapa di balik kecelakaan itu. Awalnya penabrak itu bersikeras bahwa itu semua hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Namun setelah diancam oleh Vincenzo, dia mulai ketakutan dan ia pun langsung menyebut jika Pak Piulah yang menyuruhnya. Setelah mengetahui siapa dalangnya, Vincenzo pun mulai beraksi dan berteriak jika seolah-olah si penabrak telah bekerja sama dengan mereka. Nah, polisi yang tahu jika si penabrak sudah memberitahu informasi kepada Chayung dan Vincenzo, melapor kepada Bu Choi, dan yang terjadi, si penabrak akhirnya tewas di dalam penjara. Chayung yang mendapatkan kabar kematian dari si penabrak seketika merasa tidak nyaman karena bukan kematian yang dia inginkan, melainkan sebuah keadilan. Vincenzo yang mengetahui kecemasan Chayung itu pun langsung menyuruhnya untuk segera mundur dan berhenti mencari pembunuh ayahnya. Karena menurut Vincenzo inilah caranya untuk mengungkap semuanya. Chayung tetap akan melanjutkan ini semua dan mengajukan syarat agar mereka tidak merenggut nyawa orang lagi. Vincenzo pun hanya tersenyum mendengar syarat tersebut. Selanjutnya mereka pun mulai mencari keberadaan Pak Pio yang dianggap dalang dibalik semua ini. Vincenzo yang sudah menemukan keberadaannya pun langsung mengancam dan Pio yang sudah terdesak pun langsung mengundang salah satu pelaku lagi yaitu Wang Yu. Kemudian Piu dan Wang Yu diikat terpisah untuk mencari informasi dari keduanya. Mereka dipaksa untuk mengatakan siapa dalang dibalik semuanya. Namun mereka masih tetap bungkam. Seketika itu Vincenzo pun langsung menembak Piu yang membuat Wang Yu merasa ketakutan. Bukan hanya Wang Yu, bahkan Chayung pun takut karena mereka sudah berjanji tidak akan merenggut nyawa orang lagi. Lalu Wang Yu yang masih saja bungkam akhirnya mengatakan semuanya setelah diancam oleh Vincenzo. Vincenzo yang sudah mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan Pak Hong langsung mengancam Bu Choi saat dia sedang mencuci baju. Vincenzo meminta agar Bu Choi membersihkan nama baik Pak Hong jika dia tidak ingin mati seperti apa yang dialami oleh Pak Hong. Sifat asli dari Vincenzo pun semakin nampak di sini, yaitu menjadi pembunuh berdarah dingin. Selanjutnya mereka meminta informasi kepada Pio dan Wang Yu tentang keberadaan gudang suplai bahan baku farmasi Babel. Dan ternyata Pio belum tewas karena ini semua memang rencana dari Vincenzo untuk mengancam Wang Yu mengatakan semuanya. Setelah tahu tentang keberadaan gudang itu, mereka pun pergi ke sana dan melakukan aksinya kembali untuk membakar habis gudang tersebut. Tidak hanya mereka bertiga yang beraksi, mereka juga dibantu oleh orang-orang yang pernah diperjuangkan kebebasannya oleh Pak Hong. Vincenzo juga mengingat keinginan Pak Hong yang ingin sekali membakar semua obat-obat dari farmasi Babel dan akhirnya itu semua bisa terwujud. Mengetahui hal itu, Jang Han-suk sangat terkejut ditambah lagi sosok laki-laki tiba-tiba muncul di sana yang ternyata itu adalah Jang Jun-wo. Terbakarnya gudang suplai farmasi Babel terdengar sampai ke Pak Han dan Bu Choi. Mereka mempertanyakan mengapa itu semua bisa terjadi dan pasti Babel mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara itu di rumah Jang Han-suk, fakta baru pun terungkap. Jika ternyata Jang Jun-wo merupakan pemimpin asli dari grup Babel.
Chan Hansuk selama ini cuma menjadi boneka dari Jang Junwoo. Mereka adalah saudara tiri dan yang selama ini mengatur bisnis grup Babel adalah Jang Junwoo. Sementara Jang Hansuk lah yang menjadi tameng di depan bagi Jang Junwoo. Di sini juga terlihat jika Jang Hansuk mulai tidak nyaman dengan semua perlakuan kakak tirinya tersebut. Di sisi lain, Vincenzo dan Chayoung sedang melakukan diskusi langkah selanjutnya untuk melawan grup Babel. Vincenzo meminta semua informasi dari Chayoung yang notabene pernah menjadi orang kepercayaan Babel untuk membela dan memperjuangkannya. Kemudian Chayoung pun mulai memberitahu satu persatu kelemahan dari Babel yang membuat mereka pun semakin semangat memulai aksinya. Berbeda dengan Jang Junwoo yang mulai curiga dengan Chayoung, kali ini dia sedikit akan waspada kepadanya. Karena jika dia ketahuan, maka semuanya akan kacau. Di sisi lain, Vincenzo memulai aksinya dengan menemui Jang Hansuk untuk mencari tahu kelemahannya. Dan di sini, Vincenzo pun mengetahui jika Jang Hansuk bukanlah pemimpin asli dari Babel karena dia sangatlah mudah untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuannya. Ah, 참 어제 그, 아, 제가 있습니다. 그 저는 그러면 되신 거 맞나요? 예? 맞아요. 어, 정말 제가 많이 잘했을까 보다. Kemudian Vincenzo pun mengatakan semua tentang Jang Hansuk kepada Chayoung yang memang sedikit agak curiga jika pemimpin Babel sedang bersembunyi di balik Jang Hansuk. Sementara itu di Busan, Bu Choi mengingat kembali kejadian saat dia diteror oleh seseorang dan menyuruhnya untuk membersihkan nama Pak Hong. Dia langsung mencurigai satu nama yaitu Vincenzo Cassano. Untuk itu, dia langsung memerintahkan Pak Han agar mencari tahu informasi tentangnya. Pak Han pun langsung mengatakan jika dia sudah mengecek ke asosiasi pengacara Italia dan jawaban mereka adalah Vincenzo pengacara yang bersih dan sempurna. Namun di sini, Bu Choi sedikit curiga dan tidak percaya dengan semua perkataan dari Pak Han tersebut. Akhirnya dia pun pergi ke firma hukum Chipuraki untuk bertemu dengan Vincenzo. Namun yang terjadi, dia malah diprank oleh Nam Josung yang mengaku sebagai Vincenzo Cassano. Vincenzo Cassano, 변호사입니까? Cassano. Bu Choi yang mengetahui jika dia bukanlah Vincenzo pun langsung pergi meninggalkan Chipuraki. Namun ketika dia akan pergi, dia melihat Chayoung bersama seorang laki-laki yang Bu Choi yakini jika dia adalah Vincenzo Cassano. Bu Choi yang masih penasaran dengan suara orang yang menerornya berusaha memancing agar Vincenzo berbicara. Namun di sini Vincenzo yang cerdas pun tidak mengeluarkan suaranya sedikit pun. Dengan kesal Bu Choi pun meninggalkan Chipuraki dan meninggalkan cenderamata berupa sebuah tanaman kepada mereka. Selanjutnya, Hong Chayun mulai mempresentasikan siapa saja orang-orang penting di balik Babel yang saat ini di persidangan tidak pernah terkalahkan. Sehingga, walaupun grup Babel banyak merugikan masyarakat, tetap tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian dari data itu semua, Vincenzo pun mulai mengambil langkah untuk mereka beraksi. Di sisi lain, Jang Hansuk diperintahkan Jang Junwoo untuk menjadikannya karyawan tetap di Usang lewat Pak Han. Secara otomatis, dia pun langsung dipromosikan menjadi karyawan tetap di sana. Dan di sela-sela makan siangnya, Jang Hansuk juga diperintahkan untuk mengunjungi Kimia Babel dan menuruti semua arahan dari Jang Junwoo. Setelah dia berbicara di depan pers tentang BLSD yang akan segera dirilis, dia menyalami semua peneliti satu persatu. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata salah satu peneliti mengalami sakit akibat BLSD tersebut. Di rumah sakit, peneliti yang bernama Lee Uyong ini mengalami sakit yang amat parah dan dia juga dikunjungi kerabatnya yang tak lain salah satu biksu dari kuil Nanyak yaitu Chai Sin. Setelah itu, dokter pun memberitahukan jika Lee Uyong menderita penyakit leukemia. Di sisi lain, Vincenzo dan Chayoung menemui salah satu orang yang berpengaruh di grup Babel yaitu pengacara So untuk mengancamnya. Ah,
근데 진짜 이 이것들 봐요! 간단히 얘기. 당신이 무슨 소리를 짓거리든. Setelah menemui Pak So, mereka membicarakan strategi selanjutnya untuk menemui para korban dari PLSD. Kemudian, mereka bertaruh siapa yang bisa mengambil hati para korban, maka dia berhak untuk menjitak kepala masing-masing. Ketika Chayung membujuk para korban, dia menggunakan aktingnya untuk bersedih, namun itu sama sekali tidak berpengaruh. Sementara Vincenzo sedikit kata, namun aksinya membuat semua korban pun mempercayainya. 이기는데 익숙하고 지치지. 여러분은? Sementara itu di restoran Itali milik Toto, preman-preman Babel sedang makan di sana. Ada juga Xiaomiri pemilik sekolah piano dan Larry Kang pemilik studio tari Plaza Gemga. Di sini para preman-preman Babel hendak memfitnah Toto dengan memasukkan paku di dalam makanannya. Namun ketika mereka sedang mengamuk, Vincenzo pun datang lalu menghajar semua preman-preman tersebut. Kemudian ketika mereka akan pergi, Pak Sodu diminta untuk membayar semua makanan termasuk kerugian yang telah diperbuat. Setelah itu, Vincenzo juga memberikan ganti rugi dengan uangnya sendiri yang membuat Xiaomiri semakin kagum dengan pengacara Itali tersebut. Setelah sampai di Chiburagi, Vincenzo yang memenangkan taruhan hendak menjitak dahi dari Chayung. Namun di sini, Vincenzo malah memandangi wajah Chayung terus-menerus. Tak berselang lama, Jang Junwo datang dan mengejutkan Hong Chayun. Dia memberitahukan bahwa dia sudah menjadi karyawan tetap di Wusang. Kemudian untuk merayakannya, Jang Junwo mengajak Chayung untuk makan malam makanan pedas di kedai. Vincenzo pun juga ikut diajak oleh Chayung makan di sana. Setelah dari kedai, Vincenzo dan Chayung berkumpul dengan para penghuni di kuil Nanyak untuk membahas penyakit yang diderita oleh Liu Yong. Tapi penyakit itu langsung dibantah oleh Vincenzo dan Chayung yang mengatakan jika itu bukanlah penyakit, namun itu semua disebabkan oleh bahan berbahaya dari PLSD. Dan untuk mengecoh keluarga yang sudah terpapar, maka para dokter pun memvonis itu sebagai penyakit leukemia. Di sini mereka juga menjelaskan jika itu semua seharusnya kesalahan industri yang harus dilaporkan. Namun para korban tidak berani melapor karena pasti akan kalah dengan grup Babel. Kemudian Biksu Choka yang juga ikut berdiskusi membuat semua penghuni pun sepakat akan membantu Vincenzo dan Chayung dalam kasus kali ini. Keesokan harinya mereka memulai aksinya dari pengacara So dengan mengambil semua uang suap yang diberikan kepadanya untuk disumbangkan. Keesokan harinya, Vincenzo dan Hong Chayun menuju ke firma hukum Wusang dan memberikan berkas ke Pak Han bahwasannya pengacara So mengundurkan diri menjadi pengacara para korban. Dan di saat ini, merekalah yang ditunjuk sebagai pengacara pengganti. Bu Choi pun hanya menertawakan mereka. Kemudian saat Vincenzo mulai berbicara, Bu Choi mengingat sesuatu tentang kejadian di mana dia diteror malam itu. Nah, dari sinilah Bu Choi memutuskan untuk mengambil semua kasus Babel untuk menanganinya. Di Wusang, mereka juga bertemu dengan Jang Junwo yang lalu dia mulai memantapkan diri jika dia tidak akan mengalah lagi. Sesampainya di Gemga, mereka mulai membahas lawan yang akan mereka hadapi yaitu Bu Choi yang terkenal sebagai pengacara licik dan akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus. Mereka pun mulai membahas strategi pertama untuk menghadapi sidang mereka yang pertama. Bukan hanya di Chiburagi, di Wusang pun Bu Choi dan seluruh staf berusaha mencari data untuk sidang perdana mereka. Di pagi harinya, Vincenzo dan Chayung yang masih di Chiburagi melanjutkan persiapan mereka. Kemudian tak berselang lama, Tak Hong Sik yang mempunyai usaha binatu di Plaza Gemga menawarkan untuk menyiapkan pakaian yang akan dipakai di persidangannya nanti. Kemudian, Toto juga menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Nah, kali ini masakannya sukses membuat Vincenzo menyukainya.
Di pengadilan, Bu Choi datang terlebih dahulu dan para wartawan langsung menanyai persiapan sidang awal yang akan dilaksanakan pada hari ini. Lalu tak berselang lama, datanglah mobil sport yang ternyata itu adalah Vincenzo dan Chayung yang membuat semua wartawan terpana melihatnya. Sebelum masuk ke pengadilan, seluruh penghuni Plaza Geumga menampilkan sebuah atraksi mini teater yang menyindir firma Babel. Sebelum persidangan dimulai, hakim yang akan melaksanakan tugasnya dihadang oleh Jang Yujin, istri dari Lee Chulwoo, yang menumpahkan sesuatu di badan sang hakim. Namun si hakim tak peduli dan langsung menuju ke ruang persidangan. Saat akan masuk ke ruang pun, hakim itu sudah dihadang oleh Bu Choi dan Pak Han. Seperti biasa, mereka bernegosiasi di luar persidangan dengan cara yang kuno. Di dalam ruangan sidang, semua orang dikejutkan dengan bocornya ruangan dan genangan air yang mengakibatkan sang hakim terpleset. Singkatnya, persidangan pun dimulai dengan Bu Choi yang di sini sebagai terdakwa menyampaikan semua pembelaannya. Namun dia sangat heran dengan Chayung yang tak kunjung memberikan bantahan sama sekali. Nah, di sini Chayung mengatakan jika dia sedang panik dan bingung, lalu tiba-tiba dia pun jatuh pingsan yang membuat semua orang akhirnya panik. Ternyata ini semua rencana dari Vincenzo agar persidangan ditunda karena Chayung jatuh pingsan. Namun walaupun Chayung pingsan, persidangannya akan tetap dilanjutkan. Bahkan jika tidak ada Chayung, grup Babelah yang akan memenangkan sidang tersebut. Seketika itu juga, Chayung pun langsung bangun dari pura-pura pingsannya itu. Nah, karena cara yang pertama gagal, mereka pun memakai cara yang kedua, yaitu mematikan listrik di ruangan persidangan. Namun di sini, hakim masih memiliki alasan untuk melanjutkan persidangan itu. Dan pada akhirnya, rencana pamungkas pun dilancarkan. Lee Chulwoo dan istrinya menerbangkan dua ekor tawon raja dan ratu yang membuat semua orang pun kalang kabut. Ternyata, cairan yang tadi ditumpahkan ke hakim adalah cairan pengundang tawon yang mengakibatkan hakim pun tersengat olehnya. Alhasil, karena hakim yang sakit akibat sengatan tawon tersebut, membuat persidangan pun ditunda minggu depan. Hal itu jelas membuat Chayung dan Vincenzo senang, tapi tidak untuk Bu Choi dan Musang, yang merasa jika ini adalah kekalahan bagi mereka. Mereka pun melampiaskan kekesalannya itu saat pulang di dalam mobil. Setelah dari persidangan, Vincenzo mengunjungi ibunya di penjara karena memang setiap bulan almarhum Pak Hong mengunjunginya dan sekaranglah Vincenzo yang menjadi penggantinya. Di sisi lain, Tai Chung-gu, pemimpin badan intelijen negara, menghubungi An Ji-suk untuk membicarakan tentang Vincenzo. Karena ada dua perusahaan besar yaitu Babel dan Wusang menginginkan data lengkap tentang kejahatan dari Vincenzo. Secara otomatis itu adalah kebanggaan bagi dia karena akhirnya mendapatkan tugas resmi dari atasan untuk memata-matai Vincenzo. Sementara itu di Wusang, Bu Choi menyampaikan jika dia sudah meletakkan sebuah penyadap di tanaman hias yang ia tinggalkan di Ciburagi kemarin. Namun karena cara itu sangat kuno, Vincenzo pun tidak bisa untuk dibodohi. Dia langsung memberikan tanaman itu kepada Larry Kang dan ditaruh di sanggar tari miliknya. Ketika hendak pulang, Vincenzo dihubungi Pak Chou jika peralatan yang diminta olehnya untuk memeriksa bawah tanah sudah dipersiapkan. Vincenzo pun langsung bergegas menggunakan alat itu di kuil Nanyak. An Ji-suk yang sudah mengantongi izin resmi mulai menjalankan aksinya. Namun saat dia melihat Vincenzo yang sedang bersujud di kuil, dia mengira jika Vincenzo sedang berdoa sangat khusyuk, yang padahal dia sedang mengecek keadaan bawah tanah dari kuil Nanya. Itu Italia mafia kan?
마피아의 콘실리에리가 정말. Di sisi lain, para penghuni plaza sedang berada di restoran Toto dan tak berselang lama mereka didatangi seorang gelandangan yang mengatakan jika mereka semua sangat beruntung. Karena di plaza ini terdapat tumpukan emas yang sangat banyak. Awalnya mereka tidak mempercayainya, namun setelah diperlihatkan foto dari pekerja yang memindahkan emas-emas itu, mereka pun akhirnya mempercayainya. Sementara di firma hukum Wusang, Chang Junwo, Bu Choi, dan Pak Han sedang melihat-lihat profil dari Vincenzo dan mempertanyakan apa yang spesial dari dia. Kemudian Pak Han diundang oleh Chang Han Suk untuk membicarakan sesuatu dan berangkatlah mereka ke tempat yang sudah dijanjikan. Ternyata di sana Chang Junwo akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai pemimpin Babel yang sesungguhnya. It's me. Setelah fakta terungkap, Chang Junwo menanyakan bagaimana kinerja Bu Choi yang selama ini dikenal sebagai pengacara handal, namun dia sudah dipermalukan oleh Vincenzo. Hal itu membuat Bu Choi pun sangat marah besar dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengubah semua strateginya. Dan sesuatu yang dianggap beres oleh Vincenzo dan Chayung malah berubah berantakan ketika semua saksi dari pihak Jipuragi difitnah menggelapkan uang donasi untuk korban dari farmasi Babel. Chayung yang mengunjungi mereka di kantor polisi merasa bingung dengan yang terjadi, tapi tidak dengan Vincenzo yang sudah bisa menebak semua itu. Dan kini satu-satunya harapan mereka adalah Liu Yong yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi lagi-lagi berita buruk datang ketika Liu Yong diindikasi menggunakan sabu-sabu sehingga dia juga tidak bisa untuk menjadi saksi. Di sini Vincenzo pun semakin menertawakan aksi dari Bu Choi yang sudah berlebihan dan sangat bodoh. Karena pada dasarnya mafia saja tidak pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Akhirnya saat persidangan kedua dimulai, sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika yang menjadi saksi dari firma hukum Jipuragi adalah Vincenzo Cassano. Semuanya pun merasa heran, yang di awalnya grup Babel sudah di atas angin karena sudah melumpuhkan semua saksi, ternyata tidak seperti yang mereka rencanakan. Ditambah lagi, Vincenzo juga menyiapkan saksi ahli yang membuat Bu Choi pun semakin terkejut mengetahuinya. Dan yang menjadi saksi itu adalah istri dari Dr. Jill yang membeberkan semua rahasia dari Dr. Jill yang telah memanipulasi BLSD-nya. BLSD와 혈액암의 수렴하도록 하겠습니다. 예. 들어와 주시죠. 자문위를 재정 증인으로 요청합니다. 여보세요. 재판장님, 이 재정 인정합니다. Ternyata sebelumnya Vincenzo sudah mencari informasi tentang Dr. Jill dan keluarganya. Lalu dia membuat kesepakatan dengan sang istri bahwa Jipuragi akan membantunya menyelesaikan sidang cerainya dan memindahkan semua aset kekayaan Dr. Jill atas namanya. Sedangkan sang istri harus bersedia menjadi saksi ahli di pihak Jipuragi. UCLA Medical Center 이막자 우라수직 된 직업입니다. 물어본 겁니다. 그 과정에서 보너스 필로폰이더군요. 내 거 아닙니다. 저거 내 거 아니에요. 유영 씨 혈액에서 검출되는 필로 사람 걱정했어. Akhirnya persidangan pun selesai dengan dimenangkan oleh pihak Jipuragi dan Wusang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah persidangan selesai, Chang Junwo sangat marah dan Chan Han Suk disalahkan atas semua kerugian yang diderita oleh Babel. Dan hal yang mengerikan terjadi pada Bu Choi dan Pak Han yang dibawa kebut-kebutan serta dibuat takut oleh Chang Junwo.
Kemudian Chang Chun-woo meminta agar mereka berdua segera mengalahkan Chayung dengan cara apapun. Dan Bu Choi meminta agar diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Setelah itu, Bu Choi dan Pak Han menemui kepala kejaksaan untuk menyuapnya agar dia berada di pihak Babel. Namun yang terjadi, Bu Choi justru ditolak mentah-mentah oleh mantan atasannya tersebut. Ketika Vincenzo dan Chayung mengunjungi Liu Yong, Vincenzo membicarakan tentang kepindahan sementara mereka saat Plaza akan direkonstruksi ulang. Namun di sini, para penghuni menjadi berbeda karena memang mereka sudah mengetahui jika Plaza tersebut terdapat emas yang sangat banyak. Di sisi lain, Chang Han-suk dan Chang Chun-woo berkumpul bersama untuk mengirimkan doa untuk mendiang sang ayah. Dan saat mereka berbincang sambil mabuk, Chang Han-suk mengatakan jika dia takut akan dibunuh oleh Chang Chun-woo sama seperti nasib sang ayah yang ternyata dibunuh olehnya juga. Di firma hukum Chiburagi, Chayung mengetahui sebuah berita di forum pengacara jika Bu Choi berusaha menyuap ketua jaksa, namun dia gagal. Kemudian, mereka menemui semua penghuni Plaza Geumga untuk kembali membahas nasib mereka yang akan dipindahkan sementara. Namun kesepakatan yang awalnya sudah disetujui berubah 180 derajat dan mereka akan menetap di Plaza Geumga dan tidak ingin dipindahkan dengan alasan apapun. Hal itu sontak membuat Vincenzo sangat marah dan mengumpat menggunakan bahasa Italinya. Kemudian datanglah dua petugas kepolisian untuk menangkap Chayung dengan tuduhan penggelapan uang, malpraktek, pelanggaran undang-undang pengacara, pengancaman, dan pemalsuan dokumen. Tapi kali ini, Chayung santai saja menanggapi penangkapan itu dan sudah tahu dalang dibalik semuanya. Di kantor polisi, Chayung akhirnya meminta bantuan agar Vincenzo segera membebaskannya. Namun menurut Vincenzo, bukti palsu yang dilayangkan kepada Chayung terlalu kuat. Akan tetapi di sini Chayung mengompor-ngompori Vincenzo dan menyindirnya dengan mengatakan mafia Italia bisa kalah dengan pengacara dari Korea. Akhirnya Vincenzo pun terpacu dan langsung melancarkan aksinya dengan mengikuti Bu Choi untuk bernegosiasi dengannya. Jika dia bisa membujuk Jaksa Huang untuk bisa bekerja sama dengan Bu Choi, maka dia harus mengeluarkan Chayung. Di sini Bu Choi pun langsung tak percaya karena faktanya mereka adalah musuh. Tapi pada akhirnya mereka pun menyepakati negosiasi tersebut. Singkatnya, Vincenzo pun langsung menjalankan aksinya dengan menemui Pak Huang di lapangan sepak bola tempat anaknya berlatih. Dia membicarakan sebuah klub ternama yaitu BC Milan yang sedang ke Korea. Namun di sini Pak Huang pesimis jika klub sebesar itu datang ke klub anaknya itu. Namun ternyata mereka datang dan langsung menunjuk anak Pak Huang untuk berlatih di Milan, Italia. Alhasil, Pak Huang pun langsung menghubungi Bu Choi untuk membicarakan kerjasama mereka. Secara otomatis, Bu Choi senang mendengarnya sekaligus terkejut bagaimana bisa Vincenzo melakukan hal itu. Dan pada akhirnya, Chayung pun keluar dari tahanan kepolisian. Di sisi lain, Pak Sodu menyuruh anak buahnya untuk segera menghancurkan Plaza Geumga dan menghajar siapapun yang memakai baju warna merah. Pak Sodu mendapatkan perintah langsung dari bosnya yang ternyata diperintah oleh Vincenzo. Di sisi lain, Pak Cho yang juga diperintah oleh Vincenzo mencari orang-orang kuat untuk datang ke Geumga dengan diberi pakaian warna merah. Namun ternyata belum sampai di Plaza Geumga, rombongan itu mendapatkan telepon dari rumah sakit jika salah satu dari mereka terpapar virus yang mengakibatkan mereka pun tak jadi menuju ke plaza. Sementara itu di Plaza Geumga, para preman Babel hendak melancarkan aksinya. Dan kebetulan juga An Ki-sok yang lewat menggunakan baju warna merah. Alhasil dia pun menjadi bulan-bulanan para preman Babel. Untung saja ada anak dari si penjual topoki yang merekamnya dan lalu melaporkan ke semua penghuni plaza yang membuat pertarungan antara penghuni plaza dan preman Babel pun tak bisa untuk dihindarkan. Oh, 싸우고 있는 보건소로 갔습니다.
Para penghuni Plaza Gemka dan preman Babel akhirnya ribut di kantor polisi. Di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain. Tapi saat Vicenzo dan Chayung datang membawa bukti video jika para preman itulah yang menghajar An Ki-suk terlebih dahulu, maka para penghuni pun akhirnya bebas. Dan preman Babel lah yang mendekam di penjara. Saat mereka makan malam, mereka tak henti-hentinya memuji Vicenzo sebagai seorang penyelamat. Sementara An Ki-suk semakin terpukau dengan Vicenzo dan semakin yakin jika dia bukanlah mafia yang jahat. Keesokan harinya, video perkelahian antara penghuni plaza dan preman Babel akhirnya viral karena diunggah oleh Pak Kim. Mereka akhirnya banyak didatangi para wartawan untuk diwawancarai. Sementara di Busan, Jang Junwo yang menemui Bu Choi dan Pak Han semakin kesal dan mempertanyakan tentang penyuapan Bu Choi pada Jaksa Huang yang gagal, bahkan sampai tersebar kemana-mana. Keberhasilan membujuk Pak Huang juga bukan karena kinerjanya, melainkan bantuan dari Vicenzo. Akhirnya Jang Junwo menyuruh Ibu Choi untuk segera mengundurkan diri, akan tetapi di sini Bu Choi langsung marah-marah dan itulah yang membuat Jang Junwo semakin yakin bahwa Bu Choi lah partner kerjanya yang selama ini dicari karena dia mempunyai jiwa iblis. Setelah itu, Jang Junwo dan Bu Choi bertemu dengan Vicenzo dan Chayung untuk membahas kompensasi yang harus diberikan Babel kepada korban BLSD. Di sini sebenarnya Jang Junwo sangat merasa kesal. Namun, karena dia tidak ingin rahasianya terbongkar, dia pun hanya diam saja dan hanya melampiaskan kekesalannya di laptopnya. Coba tanya. Setelah itu, Chayung dan Vicenzo mendapatkan kabar jika Bu Oh masuk UGD karena mengalami penyakit yang cukup serius. Di sana Vicenzo tak tega melihat ibunya lemah tak berdaya, namun tangannya masih saja terborgol. Hong Chayung pun mengajukan pembebasan sementara Bu Oh agar dia bisa dirawat di ruangan tersendiri. Dan kabar baiknya, pengajuan tersebut akhirnya disetujui. Di sisi lain, Bu Choi bertemu dengan Huang Min-sul, yaitu seorang CEO dari Bank Sing-kwang. Bu Choi langsung menawarkan kepada Huang agar bekerja sama dengan Babel. Awalnya Huang menolak karena reputasi Babel yang jelek akhir-akhir ini di mata masyarakat. Namun, karena Bu Choi mempunyai kartu as dari Huang Min-sul, maka dia pun tak bisa berkutik dan mau tidak mau menerima kerja sama itu. Nah, Huang Min-sul ini merupakan seorang putra tunggal dari pemilik Bank Sing-kwang yang melecehkan Bu Oh dan mengakibatkan Bu Oh masuk ke penjara. Saat dia mendengar jika Bu Oh bebas, dia pun mengunjunginya dan menyogok Bu Oh agar dia tidak membuka mulutnya. Namun yang terjadi di sini malah dia dicambak oleh Bu Oh hingga membuat keributan di dalam ruangan. 당신 뭐예요? 가만히 있는 아줌마 자극해. Di firma Chipuraki, Chayung, Vicenzo, dan Nam Josung melihat berita yang membuat mereka kesal karena usaha mereka menghancurkan Babel akan semakin sulit. Karena Bank Sing-kwang menerima kerjasama dengan Babel yang membuat Babel pun bisa bangkit kembali. Nah, kemudian mereka mencari cara untuk segera menghentikan kerjasama tersebut. Chayung yang mengetahui sisi lain dari Huang Min-sul memberitahu jika dia adalah pria penyuka sesama jenis. Dan di sini dia langsung menunjuk Vicenzo agar merayunya. Jelas saja, cara itu langsung ditolak oleh Vicenzo yang merasa jijik. Namun karena bujukan dari Chayung dan Nam Josung, akhirnya mau tak mau Vicenzo pun melakukannya. Aku tak mau.
Wang Mingsul yang menyukai kuda sedang berada di arena pacuan kuda untuk berlatih. Nah, di sana muncullah Vincenzo dengan pesonanya menggunakan kuda putihnya. Hal itu sontak membuat Huang pun terpesona kepada ketampanan Vincenzo. Bukan hanya dia, Cayung yang berada di sana pun juga ikut terpana melihat ketampanan sang mafia Italia tersebut. 이름이 뭐죠? 황민성입니다. Setelah perkenalan dan mengobrol sebentar, Huang mengajak Vincenzo untuk bertemu lagi untuk minum bersama. Sebenarnya, Vincenzo merasa sangat jijik, namun mau bagaimanapun, semua harus dilakukan hingga dia pun sedikit merasa shock. Singkatnya, bertemulah kembali mereka di sebuah bar untuk minum-minum. Di sana, Huang mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Vincenzo Cassano. Di saat itulah, Huang menceritakan semuanya kepada Vincenzo kenapa dia bisa menjadi seorang CEO dengan umur yang masih muda. Dan hal yang mengejutkan adalah ketika dia menceritakan jika dia memfitnah pembantu di rumahnya hingga dia dijebloskan ke penjara. Mendengar cerita itu, Vincenzo pun merasa sangat kesal, namun dia tetap menahan itu semua dan mengajak Huang bertemu kembali keesokan harinya. Keesokan harinya, mereka berdua menikmati hari bersama di taman hiburan, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Nah, ketika hendak pulang, Vincenzo memulai aksinya dengan cara menjauh dari Huang karena dia tidak mau jika Bang Xingquang bekerja sama dengan Babel yang sudah mencelakai banyak orang. Wang Minsun yang sudah rindu berat mendatangi Vincenzo hingga dia menunggu sampai malam hari. Dan ketika Huang menyatakan jika dia tidak akan bekerja sama dengan Babel, Vincenzo pun langsung menemuinya. Huang juga berjanji jika dia tidak akan melakukan penandatanganan kerjasama esok hari dengan Babel. Singkatnya, hari di mana preskon kerjasama antara Babel dan Bang Xingquang pun tiba. Ketika akan menikmati acara, Bucai melihat ada Cayung di sana yang membuat mereka semakin curiga. Dan ketika proses penandatanganan dimulai, Huang pun menepati janjinya untuk tidak bekerja sama dengan Babel. Saya tidak akan menjelaskan. Babel Group berduduk. Bravo! Akan tetapi, seseorang tiba-tiba muncul yang dia tak lain adalah ibu dari Huang yang datang atas bujukan dari Pucoy untuk menjaga kemungkinan hal seperti ini terjadi. Akhirnya, Babel pun menang dan Vincenzo menanggapi itu dengan biasa saja. Tak berhenti di situ saja pertunjukan itu. Setelah selesai acara, Huang dibawa para penghuni plaza yang menyamar sebagai bodyguard dan membawanya ke suatu ruangan yang sudah penuh dengan zombie. Alhasil, Huang pun mengakui semua kejahatannya dan lari menuju para wartawan. Hal itu membuat Pucoy dan Chang Chungluo pun merasa kesal, ditambah lagi Huang harus dibawa polisi atas tuduhan penipuan. Pucoy pun langsung berdebat dengan Cayung dan dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Cayung marah besar. Pucoy menyuruh agar Cayung berhenti jika tidak ingin bernasib sama dengan ayahnya. Cayung pun langsung berteriak kepada semua wartawan dan mengatakan jika dia akan mengungkap semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh Wusang dan grup Babel. Jebal.
1위로 모이세요. 조기에 뼈 바르던 나 공력이요? 어, 근데 다 오므파타를 이용하는 거죠. 정적으로 내가 계속 따라다 수 있다. 이름이 뭐죠? 황민성입니다. 정말 악랄이네요. 안녕하세요. 죽겠어. 좀비. 저는 서명하지 않겠습니다. 바벨 그룹은 부도덕하고 브라보! 뭐 하고 있어요? 뭐지? 제발 1위로 보이세요! 조기에 뼈 바르던 나 Keesokan harinya saat di kafe, Vincenzo dan Chayung membicarakan tentang strategi yang akan mereka gunakan untuk mencari bos Babel yang sebenarnya. Kemudian, Chayung mengatakan kepada Vincenzo jika dia akan mengunjungi Bu Oh, dan Vincenzo yang mengetahui hal itu langsung terfikirkan perkataan dokter jika Bu Oh sudah mengidap kanker paru-paru. Lalu saat Vincenzo hendak tidur, dia kembali tidak bisa memejamkan mata karena diganggu oleh burung dara lagi. Dan kali ini Vincenzo memohon agar si burung dara tidak mengganggunya lagi. Per favore, teman ulti ma. Farish, vattene. Hey, jadi ulti ma. Sementara itu, para penghuni Plaza Gemga sudah mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan emas-emas yang mereka belum tahu keberadaannya. Mereka pun membagi kelompok masing-masing yang mereka juga tidak mengetahui satu sama lain. Di sisi lain, Dr. Jill meminta perlindungan kepada pihak kejaksaan dikarenakan dia memutuskan kerjasama dengan Babel. Saat ini, dia sangat takut akan terjadi sesuatu padanya. Lalu setelah itu, dia meminta beberapa syarat kepada pihak Babel, salah satunya agar tidak membunuhnya dan meminta uang sebesar 30 juta dolar agar semua rahasia kru Babel aman. Karena pada faktanya Dr. Jill lah saksi hidup pembunuhan Jang Junwo terhadap ayahnya sendiri. Jang Junwo pun menerima semua syarat dari Dr. Jill, akan tetapi dengan rasa kesal dan amarah yang luar biasa. Kiron-sang-nim, 죽이지 않는 거예요. 알려드리는 계좌로 보내주세요. 그건 알죠? Di Chiburagi, Vincenzo, Chayung, dan Nan Josuk membicarakan kerabat dari Jang Hansuk yang mereka curigai sebagai pemimpin Babel yang asli. Namun, mereka belum bisa berspekulasi karena belum adanya cukup bukti. Setelah itu, Chayung pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Bu Oh. Nah, di sini Nam Josung mengatakan jika Bu Oh sangat kasihan karena sudah tidak punya keluarga sama sekali di Korea. Bahkan, dia mengatakan jika anaknya akan menjadi anak yang durhaka karena tidak berbakti pada sang ibu. Perkataan itu membuat Vincenzo semakin berpikir dan akhirnya dia pun menyusul Chayung pergi ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, saat Chayung sedang menghibur Bu Oh, para dokter pun datang dan hendak menyuntikkan obat kepada Bu Oh. Namun Bu Oh tidak mau. Mendengar hal itu, Vincenzo pun langsung menampakkan kekesalannya karena sikap Bu Oh yang menganggap remeh penyakitnya. Dia juga memarahi dokter dan mempermasalahkan semua yang ada di rumah sakit tersebut. Sepulang dari rumah sakit, mereka berdua menemui para korban Babel ditemani Nam Josung. Mereka mentraktir para pengacara handal yang sudah memenangkan sidang melawan Babel dan Wusang yang notabene tak pernah terkalahkan. Setelah selesai acara, Vincenzo pun mengantarkan Chayung untuk pulang. Nah, ketika Chayung masuk ke rumahnya, hal aneh pun terjadi karena adanya jejak kaki di dalam rumahnya. Dan ternyata ada seorang penyusup yang hendak mencelakainya.
Beruntung Vincenzo yang sudah mengetahui jika ada mobil mengikuti mereka dari kedai langsung menghajar para penyusup tersebut. Setelah kejadian itu, Vincenzo meminta Chayoung untuk menghubungi temannya agar bisa bermalam di sana karena keadaan rumah yang sedang berantakan dan mungkin belum aman. Namun di sini, Chayoung malah menelepon Vincenzo yang jelas saja itu ditolak olehnya. Alhasil Vincenzo pun mengantarkan Chayoung ke sebuah apartemen untuk bermalam. Tapi di sana, Chayoung mengalami halusinasi bahwa semua karyawan di apartemen itu ingin mencelakainya. Alhasil, dia pun tidak jadi untuk menginap di apartemen itu. Di sisi lain, Jan Hansuk, Bu Choi, dan Pak Han sedang menjamu Pak Huang dan bawahannya untuk membicarakan kerjasama yang sudah disepakati. Percakapan mereka terhubung juga dengan Jang Junwo melalui sebuah telepon. Dan dari hal itu, Jang Junwo merasa amat kesal dengan kelakuan para petinggi kejaksaan tersebut dan hendak memberikan mereka pelajaran. Dan yang terjadi, kedua jaksa itu dicegat segerombolan preman lalu dibawa ke sebuah kontainer untuk diancam. Awalnya mereka hanya ingin menakut-nakuti dan mengancam kedua jaksa tersebut. Namun tak diduga, Jang Junwo masuk menggunakan pakaian hoki lengkap lalu memukuli bawahan Pak Huang hingga ia tewas. Dia juga mengancam Pak Huang dengan menggunakan anaknya yang sedang berlatih sepak bola di Italia. Alhasil, karena ketakutan itu, Pak Huang pun menuruti kemauan dari Jang Junwo. Setelah kejadian itu, Jang Junwo seakan-akan merasa biasa saja. Namun berbeda dengan Pak Han, Bu Choi, dan Jang Hansuk yang merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi barusan. Sementara itu, di depan kamar Vincenzo, dia sudah ditunggu oleh penghuni lain yang mengatakan jika baru saja kamar Vincenzo kedatangan seorang penyusup. Beruntungnya, Lee Chulwo dan istrinya yang melihat kejadian itu berhasil mengusir mereka dari sana. Nah, ketika masuk ke dalam kamarnya, Vincenzo dibuat terkejut karena kamarnya berantakan akibat adanya burung dara di sana. Dan ketika dia akan memutuskan beristirahat di sofa, datanglah Chayoung yang merasa ketakutan lalu meminta untuk menginap di tempat Vincenzo. Pada akhirnya, Vincenzo pun mengizinkan dan mereka berbincang banyak yang membuat hubungan mereka pun semakin dekat. Dalam tidurnya, Vincenzo selalu bermimpi tentang kehidupan masa lalunya saat menjadi seorang mafia di Italia. Keesokan harinya, berita kematian Jaksa Seo sampai kepada Chayoung dan Vincenzo. Dan di sini, mereka sudah bisa menebak jika kematiannya sudah direncanakan dengan matang. Akan tetapi, diberitakan kematian Jaksa Seo disebabkan karena dia mengemudi sambil mabuk. Setelah itu, di firma Jiburagi, mereka bertiga kembali membahas dan mencari tahu siapa sebenarnya pemimpin dari Babel. Nah, di sini, Nam Joo-sung memberitahukan jika Dr. Jill meminta perlindungan dari pihak kejaksaan. Di saat bersamaan, Vincenzo juga dihubungi oleh Pak Cho yang memberitahukan jika mereka harus bergegas memindahkan emas-emas di kuil Nanyak. Namun sebelumnya, mereka harus terlebih dahulu mengosongkan kuil Nanyaknya. Tapi ternyata, Biksu Chuka tetap menolak dipindahkan. Di Plaza Gemga ternyata ada penghuni baru, yaitu Pak Sodu dan para bawahannya yang ternyata mereka dikhianati oleh Babel dan dibuang. Alhasil, mereka menjalankan bisnis baru dan tinggal di Plaza Gemga. Sementara di restoran Toto, para penghuni plaza sudah mengetahui bahwa semua penghuni mencari keberadaan emas itu. Dan pada akhirnya, mereka semua pun sepakat akan bekerja sama mencari keberadaan emas-emasnya. Kembali ke Jiburagi, Chayoung dihubungi oleh Jaksa Jung Inguk yang notabene adalah jaksa yang benar. Mereka berencana akan menghancurkan Babel dan terlebih berawal dari Dr. Jill yang sebenarnya memang tahu kartu as dari grup Babel. Setelah itu, mereka pun menyepakati kerjasama untuk menjebak Dr. Jill. Dan ternyata, pertemuan itu diketahui oleh Jang Junwo.
Dan di sini Jang Junwoo juga mendapatkan sebuah kabar jika kerjasama Babel dengan perusahaan besar Amerika untuk penyebaran narkotika yang akan dikemas ke dalam obat peredar nyeri akhirnya akan segera terlaksana. Dan RDU-90 yang sudah akan dimusnahkan malah akan diproduksi lagi, bahkan semakin banyak jumlahnya. Berita itu didengar oleh Vincenzo dan Chayung yang membuat mereka sangat kecewa dengan keadaan itu. Kemudian Jaksa Jung In-kuk menghubungi Chayung guna menjalankan rencana menggerebek Dr. Jill di tempat persembunyiannya. Akan tetapi saat malam hari mereka sampai di sana, Dr. Jill sudah tak bernyawa dan semua penjaga pun ikut tewas. Kemudian Chayung menerima sebuah pesan singkat bahwa yang membunuh Dr. Jill adalah seluruh korban Babel yang sedang pergi berlibur. Dan yang terjadi sebenarnya adalah para korban Babel meninggal di sebuah mobil yang terdapat api di dalamnya. Kita terlambat. 변호사님. Vincenzo dan Chayung berlari menuju TKP terbunuhnya para korban Babel. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika para korban Babel itu tewas di dalam sebuah mobil bersama arang yang masih penuh dengan asap. Sementara Nam Jo-sung bersama Jaksa Jung In-kuk berada di villa yang ditempati oleh Dr. Jill yang juga tewas bersama para penjaganya. Di saat seperti itu, Vincenzo mengingat kejadian saat dia menjadi mafia di Italia bahwa pantang baginya membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah dari TKP, Vincenzo dan Chayung menuju kantor polisi untuk membuat laporan dan meminta surat pengajuan otopsi para korban. Namun, yang terjadi malah polisi sudah menutup kasus tersebut karena para korban dianggap melakukan bunuh diri. Alhasil, Chayung pun ditenangkan oleh Vincenzo lalu dibawa keluar dari kantor. Di kamar jenazah, Vincenzo berjanji jika dia akan membalaskan dendam para korban dan akan membayarkan apa yang telah diperbuat oleh para pelakunya. Dan sudah pasti pelakunya adalah Husang dan Babel yang sudah merencanakan itu semua dengan matang. Jang Han-suk memberikan informasi jika yang membakar gudang Babel bukan hanya Vincenzo dan Chayung, melainkan ada 4 orang lagi korban dari Babel. Dan dari situlah Jang Junwoo memerintahkan untuk membunuh mereka semua sekaligus dengan Dr. Jill. Nam Jo-sung mengabarkan pada seluruh penghuni plaza jika para korban Babel telah tewas, yang membuat mereka terkejut sekaligus cemas dikarenakan mereka khawatir jika korban selanjutnya adalah salah satu di antara mereka. Karena pada faktanya gedung yang mereka tempati sedang bersengketa dengan Babel. Namun mereka tak berniat meninggalkan plaza dikarenakan masih adanya emas di sana. Nah, mendengar adanya emas, Nam Jo-sung pun seketika langsung bertanya dan para penghuni pun langsung mengalihkan percakapan tersebut. Di sisi lain, kedua detektif dari kepolisian yang menangani kasus korban Babel sudah menyingkirkan semua bukti termasuk hasil laporan forensik. Dan ketika mereka hendak mengambil uang sogokan dari Busang di tempat biliar, Vincenzo pun datang dan memergoki mereka. Lalu ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di atas gedung dan terikat di satu kursi. Di sini Vincenzo dan Chayung pun mengancam mereka agar segera menyerahkan hasil laporan forensik para korban dari Babel. Seperti biasa, mereka menolak memberikannya. Namun ketika akan jatuh dari atas gedung, mereka pun mau untuk menyerahkan semua laporannya. Sementara di firma hukum Wusang, Pak Han mulai merasa khawatir dengan semua yang dilakukan oleh Jang Junwoo. Namun Bu Choi malah menyuruhnya untuk melanjutkan semua permainan ini karena mereka sama-sama dalam keambang kematian. Tak hanya berhenti sampai di situ saja, Pak Han juga melampiaskan ketakutannya itu pada Jang Han-suk dan menyuruh Jang Han-suk mengambil alih Babel dari kakak tirinya tersebut.
Namun di sini, Jangan Suk yang memang pelin-pelan malah tidak mengerti maksud dari Pak Han itu. Di sisi lain, Vincenzo mendapatkan telepon dari Luca, temannya di Italia, bahwa ada seseorang yang sedang menyelidikinya. Dia juga berpesan agar Vincenzo lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Keesokan harinya, sesuai dengan janji kedua detektif itu, Vincenzo mendapatkan hasil forensik para korban dan hasil investigasinya. Dari semua itu, mereka mengetahui jika para korban terbunuh dengan cara diculik di sebuah terowongan. Namun di sini, mereka mengalami kesulitan lantaran mobil pembunuh menggunakan plat palsu. Nah, di saat mereka sedang membahas kasus tersebut, An Ji-suk yang sedang hendak mengantarkan makanan dari Toto sempat mendengarkan percakapan mereka bertiga. Sampai malam tiba, mereka masih membahas kasus ini dan mempertanyakan lagi siapa sebenarnya pemimpin Babel yang sesungguhnya. Tak berselang lama, Lee Min-chul datang dan mengundang mereka semua ke restoran Toto untuk membicarakan sesuatu. Para penghuni menawarkan akan membantu Vincenzo untuk memecahkan semua masalah yang sedang dihadapi. Para penghuni mengetahui permasalahan itu semua tak lain dari An Ji-suk yang sempat menguping tadi. Satu persatu para penghuni pun menyebutkan keahlian mereka semua masing-masing. Dan mau tidak mau, Vincenzo pun mengikuti arahan yang dilakukan oleh Chayu. Vincenzo yang ingin mengetahui siapa pemimpin Babel pun akhirnya mengikuti permainan mereka. Mereka pun melakukan siaran langsung dengan menggunakan topeng-topeng lucu. Di sini, mereka secara terang-terangan membuka semua keburukan dan kebobrokan dari masing-masing petinggi Wusang dan Babel, yaitu Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han-suk. Nah, di sisi lain, para petinggi pun melihat isi dari video tersebut. Jang Jun-wo hanya bisa tertawa karena dia tahu rencana dari Vincenzo yang ingin memancing dia keluar. Inzaghi입니다. Akan tetapi berbeda dengan Bu Choi yang marah-marah karena semua keburukannya bahkan kebiasaannya dibahas di video itu. Alhasil dia pun menelepon Chayung dan menanyakan apa maunya. Singkatnya, di firma hukum Busang, Pak Tak dan Bu Kwak menyamar sebagai petugas kebersihan. Dan ketika Pak Han masuk ke dalam ruangannya, dia dibuat terkejut dengan adanya sebuah pisau di papan namanya. Selain itu, terdapat juga tulisan huruf C yang tertulis di temboknya. Ternyata tak hanya Pak Han, Bu Choi dan Jang Han-suk pun juga mendapatkan ancaman yang sama, yang juga meninggalkan sebuah tulisan darah dengan huruf C. Semua kejadian itu dilaporkan kepada Jang Jun-wo dan ketika itu juga dia menerima kabar jika orang yang menyelidiki Vincenzo di Italia sudah tiba di Korea. Sementara di Chiburagi, Vincenzo yang sudah mengetahui jika dia diselidiki seseorang memberitahukannya pada Chayung. Namun di sini Vincenzo tetap santai saja. Tak berselang lama, Jaksa Jun In-kuk datang untuk membahas pembunuhan yang dilakukan pada para korban dari Babel. Dia juga mengajak pihak Chiburagi agar tetap menyelidiki kasus ini bersama-sama. Namun di sini, Vincenzo dan Chayung menolaknya karena pihak kejaksaan sudah bekerja sama dengan Wusang. Alhasil, mereka akan melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari kejaksaan atau pihak hukum manapun. Di sisi lain, orang suruhan dari Jang Jun-wo akhirnya datang ke rumahnya dan membawa beberapa foto yang membuktikan bahwa Vincenzo merupakan konsilier terbaik di Italia dan seluruh mafia di Italia mengakui kehebatannya. Dia juga sangat ditakuti oleh mafia-mafia di sana. Hal itu membuat Jang Jun-wo semakin tertarik untuk melawan dan mengalahkan Vincenzo Cassano.
Dalam foto-foto itu ternyata ada tanda yang bertuliskan huruf C sama seperti apa yang didapatkan oleh Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han Suk. Tanda yang berarti Kasano itu selalu ditinggalkan di semua korban yang telah dibunuh oleh Vincenzo. Hal itu semakin membuat Jang Han Suk merasa sangat ketakutan. Di Plaza Gemga, Jang Junwo sudah memerintahkan para preman baru untuk mengancam para penghuni plaza. Dan di saat itu juga, Chayung dihubungi oleh Jang Junwo agar dia keluar dari plaza dikarenakan Jang Junwo sudah memerintahkan beberapa orang untuk membunuh Vincenzo, juga beberapa orang yang menakut-nakuti para penghuni plaza. Akhirnya Chayung pun pergi menemui Jang Junwo, sementara Vincenzo memberikan isyarat kepada para pembunuh agar datang ke terowongan tempat mereka menculik korban Babel. Hal itu langsung diketahui oleh Jang Junwo dan ia pun langsung memerintahkan para pembunuh itu segera menuju ke terowongan. Sementara di Plaza Gemga, para preman yang mengancam para penghuni plaza memulai aksinya. Dan ketika keadaan mulai chaos, Tak Hong Sik menunjukkan kemampuan aslinya yang membuat para preman itu pun ketakutan dan pergi dari sana. Sementara itu Chayung mendapatkan telepon dari Nam Jo Sung jika Vincenzo pergi ke terowongan tempat para korban diculik untuk memancing para pembunuh. Sontak saja, saat itu juga Chayung langsung meninggalkan Jang Junwo. Akan tetapi di sini Jang Junwo menawarkan tumpangan untuk menuju ke sana. Akhirnya, Jang Junwo, Chayung, Nam Jo Sung, dan juga Lee Chul Wo bergegas menyusul Vincenzo ke terowongan. Di terowongan, Vincenzo yang sudah menunggu kehadiran para pembunuh itu mulai menunjukkan aksinya dan mengalahkan semua orang suruhan dari Jang Junwo itu. Saat Vincenzo menginterogasi salah satu orang di sana, Chayung datang dan langsung berlari memeluknya. Dia pun langsung marah-marah karena Vincenzo tidak segera menjawab teleponnya. Tapi dari kejadian itu, Vincenzo mengetahui dalang sebenarnya di balik Babel. Hal itu sontak membuat Jang Junwo pun merasa cemas setengah mati. Babel은 진짜 못써. Setelah mendapatkan nomor telepon dari bos Babel, Vincenzo pun langsung menelepon nomor tersebut. Jang Junwo pun merasa amat ketakutan saat handphonenya berbunyi. Namun di sini, Vincenzo malah tidak curiga terhadapnya dan mengatakan pada Jang Junwo jika handphonenya telah berbunyi. Sudah on 거 아니에요? 안 왔는데. Kemudian tak berselang lama datanglah dua orang suruhan Vincenzo yang ternyata itu adalah Pio dan Huang yang saat ini menjadi kaki tangan dari Vincenzo dalam menjalankan aksinya. Vincenzo lalu memerintahkan untuk membawa ketiga pembunuh itu ke gudang. Setelah itu Jang Junwo diminta untuk pulang terlebih dahulu karena Chayung akan pulang bersama Vincenzo. Di gudang, ketiga pembunuh itu sudah disekap di dalam mobil yang sudah dibuat khusus untuk dimasukkan asap. Chayung meluapkan segala kemarahannya kepada ketiga pembunuh itu dan menanyakan siapa dalang di balik semua ini. Namun di sini mereka mengatakan jika mereka tidak tahu siapa itu karena dia menggunakan pengubah suara saat ditelepon. Akhirnya, para pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu diberikan asap hingga mereka tewas dan lalu mobilnya ditenggelamkan di sungai. Sementara itu, Jang Junwo yang hampir ketahuan meluapkan ketakutannya di pinggir jalan dan menanyakan kenapa ketiga orang suruhannya gagal membunuh Vincenzo. Setelah sampai di rumah, Chayung dan Vincenzo minum-minum setelah mereka melakukan aksi yang luar biasa. Walaupun yang membunuh para pembunuh itu bukanlah mereka, tapi di sini Chayung sudah merasa agak lega karena bisa membalaskan dendam para korban Babel yang tidak bersalah. Keesokan harinya Vincenzo mengunjungi Bu Oh di rumah sakit yang saat itu sedang merajut entah untuk apa.
Di sini Bu Oh juga mulai bercerita tentang masa lalunya yang memiliki seorang putra yang lalu ia tinggalkan. Dari kejadian itu, Bu Oh selalu merasa bersalah hingga menerima tuduhan pembunuh seorang majikan pun ia terima untuk menebus dosanya kepada sang putra. Di sini Vincenzo hanya meminta pada Bu Oh agar tidak merasa bersalah dan jangan pernah menyerah dengan penyakitnya karena bisa jadi putranya kini sudah menjadi orang yang sukses dan hidup bahagia. Sementara itu di firma hukum Busang, Jang Junwo, Pak Han, dan Bu Choi ingin merencanakan sesuatu untuk bisa melumpuhkan Vincenzo dan Chayu. Nah, karena mereka sudah tahu jika lawannya saat ini adalah seorang mafia, maka mereka akan mencari cara apapun untuk bisa mengalahkannya. Di Plaza Gemga, seluruh penghuni berkumpul dan membahas aksi heroik dari Tak Hong Sik yang bisa mengusir para preman-preman kemarin. Dengan sombongnya, Tak Hong Sik pun membanggakan kekuatan dan kemampuannya. Saat Vincenzo datang pun, dia memamerkan aksinya itu padanya, namun di sini Vincenzo merasa biasa saja dan lalu pergi meninggalkannya. Sebelum masuk ke Chiburagi, dia juga dihadang oleh Lee Chul-wo yang meminta agar dia diangkat sebagai pengawal pribadi Vincenzo. Namun istrinya tidak setuju dengan keinginan Lee Chul-wo itu. Akhirnya, suami istri itu pun saling cekcok dan Vincenzo pun meninggalkan mereka berdua. Di Chiburagi, saat mereka bertiga membahas nomor telepon dari Bos Babel, seperti biasa, An Ji-suk datang dan menguping dengan alasan mengantarkan makanan di sana. Mereka bertiga pun sudah semakin lelah mencari tahu siapa dalang dari Bos Babel yang sebenarnya. Kemudian, Nam Joo-sung dikejutkan oleh kedatangan dari Seo Mi-ri yang datang dan mengajak mereka bertiga bergabung dengan penghuni plaza lain untuk memainkan sebuah game yang dinamai Mafia Game. Seperti biasa, Vincenzo selalu menolak ajakan tersebut. Namun karena bujukan dari Seo Mi-ri dan Chayung, akhirnya dia pun memainkan permainan tersebut. Nah, saat mereka sedang asik-asik bermain, tiba-tiba datang orang kejaksaan yang menangkap Vincenzo dengan tuduhan kejahatan internasional. Semua penghuni Gemga pun sangat terkejut mengetahui fakta jika Vincenzo adalah seorang mafia Italia. Ditangkapnya Vincenzo membuat An Ji-suk harus melakukan sesuatu. Dia pun pergi ke kantor dan meminta atasannya untuk membebaskan Vincenzo dari kejaksaan karena secara hukum yang berhak menangani kejahatan internasional adalah divisinya. Jadi, An Ji-suk terus membujuk atasannya untuk menanganinya. Akhirnya, An Ji-suk pun mendapatkan izin dari sang atasan untuk mengeluarkan Vincenzo. Sementara itu di kejaksaan, Vincenzo terus saja didesak dengan hal-hal yang tak masuk akal yang dibuat oleh kejaksaan karena memang ini adalah permainan dari Bu Choi. Nah, ketika Vincenzo hendak dibawa ke sel, datanglah seseorang yang menghentikannya yang tak lain dia adalah An Ji-suk yang langsung membebaskan Vincenzo atas perintah dari Badan Intelijen Negara. Vincenzo dan Chayung pun merasa kaget sekaligus bangga karena ternyata An Ji-suk adalah orang dari Badan Intelijen Negara. Dia membawa surat perintah untuk membawa Vincenzo menuju ke Divisi Penanggulangan Kejahatan Internasional. Pihak dari kejaksaan pun tak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya Vincenzo pun bebas. Anggun? 대외 안보 정보원 국제 저희 정보원에 협력할 수 있도록 협조 빈센조 가상호 씨. Hal itu sontak saja membuat Babel dan antek-anteknya merasa kesal dan mempertanyakan bagaimana bisa Badan Intelijen Negara melindungi Vincenzo. Vincenzo dan Chayung dibawa ke kantor penanggulangan kejahatan internasional oleh An Ji-suk. Di sana An Ji-suk siap mendukung dan membantu Vincenzo, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah dia ingin sekali memeluk Vincenzo Cassano. Ya.
Nah, di sini Vincenzo juga melihat beberapa foto dan dari situlah dia menyadari bahwa foto itu diambil dari Italia dan orang itu pasti suruhan Bos Babel. Dan sudah pasti orang itu juga tahu siapa Bos Babel yang sesungguhnya. Kemudian Vincenzo pun langsung menelepon Luca di Italia. Nah, Luca ini adalah orang kepercayaan Vincenzo di Italia dan dia disuruh untuk mencari rekaman CCTV yang menunjukkan orang Korea yang mencari informasi tentangnya. Kebebasan Vincenzo ternyata disambut meriah oleh para penghuni Gemga yang mempersiapkan acara penyambutan kembali sang mafia. Sesampainya di Chipuragi, Vincenzo pun menerima telepon dari Luca yang telah mengirimkan video CCTV yang dia minta. Setelah melihat rekamannya, Vincenzo pun menyerahkan rekamannya itu pada An Ji-seok agar segera menemukan orang tersebut. Tentu saja, dengan akses dari badan intelijen negara, untuk menemukan orang di Korea sangatlah mudah bagi An Ji-seok. Sementara itu di kuil Nanyak, saat Biksu Joka dan Chai Sin hendak pergi, mereka dicegat oleh petugas Departemen Umum untuk segera menggeledah kuil. Karena ada yang melapor jika kuil meminta donasi pada umat, namun donasi itu untuk dana pribadi. Chai Sin pun langsung bergegas menemui Vincenzo untuk membicarakan hal itu. Dan di sini Vincenzo pun sudah mengetahui siapa yang membuat laporan palsu tersebut. Kemudian Vincenzo memanggil Pak Cho untuk datang ke Gemga, namun kedatangan Pak Cho diketahui oleh Xiaomiri dan dia mengikuti Pak Cho hingga dia tahu semua pembicaraan antara Vincenzo dan Pak Cho. Vincenzo hanya meminta pada Pak Cho agar segera mencabut tuduhan hoaxnya kepada pihak kuil Nanya. Saat Vincenzo akan kembali ke kamar, dia dihadang oleh Tak Hong Sik dan beberapa penghuni lain yang meminta bantuan pada Vincenzo untuk mencari emas yang tersimpan di Plaza Gemga. Mendengar hal itu, Vincenzo pun terkejut bukan main karena para penghuni tahu jika ada emas di Plaza Gemga. Di sisi lain, Jang Han-seok bersama Pak Han berada di sebuah villa untuk berlatih menembak. Kemudian, mereka membahas bagaimana cara agar Jang Han-seok mendapatkan Babel dari kakak tirinya itu. Hasil pencarian orang yang dilakukan oleh An Ji-seok akhirnya selesai dan dia langsung menyerahkannya kepada Vincenzo. Di saat bersamaan, Chayung ditelepon oleh Jang Jun-wo jika dia akan memberitahu informasi penting tentang kompensasi korban dari Babel. Di sisi lain, kaki tangan dari Vincenzo langsung menemukan orang yang sedang dicari untuk segera diinterogasi oleh Vincenzo. Dengan cara mafianya, Vincenzo pun akhirnya bisa membuka mulut dari orang itu. Dia mengatakan jika Bos Babel yang sebenarnya adalah seorang pengacara di firma hukum Busang, yaitu Jang Jun-wo. Vincenzo pun merasa amat kaget dan langsung menghubungi Chayung yang saat itu sedang bersama Jang Jun-wo. Chayung yang mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Bos Babel itu pun merasa sangat terkejut. Kemudian, Jang Jun-wo yang baru saja sampai di rumahnya dikejutkan dengan adanya Vincenzo di sana dan langsung menodongkan sebuah pistol kepadanya. Saat Vincenzo hendak menembak Jang Jun-wo, tiba-tiba muncul Jaksa Chung In-kuk di rumah itu lalu menyuruh agar Vincenzo meletakkan senjatanya. Nah, di sini Jang Jun-wo mulai berakting seolah-olah jika dia akan dibunuh oleh Vincenzo. Dan pada akhirnya Vincenzo pun ditangkap dan dibawa keluar dari sana. Sesampainya di kantor kejaksaan, Chayung akhirnya bertemu dengan Jang Jun-wo yang saat ini sudah ketahuan jati dirinya. Chayung pun langsung meluapkan emosinya dan menamparnya beberapa kali. Di ruangan Chung In-kuk, Chayung datang sebagai pengacara dari Vincenzo.
Di sana, akhirnya terkuak jika pistol yang Vincenzo gunakan merupakan pistol replika. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk menangkap Vincenzo saat ini. Nah, di sini juga Chayoung dan Vincenzo mulai memberitahukan awal kenapa kejadian ini bisa terjadi. Jadi, saat sebelum Vincenzo masuk ke rumah Jang Junwoo, dia sempat ditanyai oleh Chayoung apakah Vincenzo akan membunuh Jang Junwoo atau tidak. Vincenzo pun langsung menjawab jika balas dendam seorang mafia bukanlah dengan cara seperti itu. Dan ketika Vincenzo tahu jika dia diikuti oleh bawahan dari Jaksa Chung In-kuk, disitulah dia memulai aksinya. Dan saat Vincenzo mengancam Jang Junwoo menggunakan pistol replikanya, semata-mata hanya ingin memancing Jaksa Chung In-kuk datang dan mengetahui jika Jang Junwoo lah pemimpin sebenarnya dari Babel. Dan selanjutnya, giliran Jaksa Chung In-kuk lah yang harus berperan di sini. Akhirnya, Chayoung dan Vincenzo pun keluar yang membuat bawahan dari Jaksa Chung In-kuk merasa sangat terkejut. Begitu juga dengan Jang Junwoo yang saat ini sudah berada di rumahnya, mengetahui jika Vincenzo bebas pun merasa amat sangat terkejut. Di sini, Bu Choi mengusulkan ke Jang Junwoo untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai situasi bisa normal kembali, karena saat ini identitasnya sudah terbongkar. Sementara itu di Plaza Gemga, Vincenzo terus terngiang-ngiang dengan nama Gilbert, yaitu seorang gelandangan yang membocorkan keberadaan emas di Plaza Gemga pada semua penghuni. Akhirnya, Vincenzo pun menemuinya dan memastikan agar Gilbert tidak lagi membahas emas itu. Dengan uang sekepok yang diberikan oleh Vincenzo, Gilbert pun tiba-tiba menjadi hilang ingatan. Gemga 관련된 모든 얘기도 잊어. Ini 무슨 소리 하는 거지? 도움이라니. 누구세요? Setelah menemui Gilbert, Vincenzo menemui semua penghuni plaza untuk memberitahukan jika emas-emas yang ada di plaza adalah berita hoax. Namun, para penghuni plaza tak percaya begitu saja, terutama Seomiri yang memang sebenarnya mengetahui sesuatu. Seomiri pun langsung mencegat Vincenzo dan menakut-nakuti Vincenzo lalu membahas tentang kuil Nanyak. Di rumah Jang Junwoo, akhirnya dia menerima usulan dari Bu Choi untuk sementara waktu meninggalkan kota. Dan sebelum berangkat, dia memberi sebuah pesan pada Jang Hyun-suk dan memerintahkan untuk melelang menara Babel. Berita perginya Jang Junwoo sampai di telinga Vincenzo melalui dua kaki tangannya. Dan ketika tim Chiburagi sedang berdiskusi, datanglah Lee Chul-woo yang menawarkan diri untuk bergabung ke tim Chiburagi. Vincenzo pun langsung menerima niat Lee Chul-woo itu dan langsung memerintahkannya bergabung dengan kedua kaki tangannya. Di firma hukum Busang, Bu Choi dan Pak Han terlihat sangat sibuk karena dakwaan dari kejaksaan untuk Babel dan masalah dengan salah satu ketua serikat buruh Babel. Kemudian, salah satu karyawan disuruh untuk memanggil ketua serikat buruh Babel tersebut. Nah, dari sini, salah satu teman Chayoung yang sudah dijanjikan untuk memimpin sebuah firma hukum di luar negeri membocorkan semua rapat itu kepada Chayoung dan Vincenzo. Dan terkuaklah sudah bahwa antara Pak Han dan Bu Choi terjadi perselisihan yang menjadikan ini sebagai peluang bagi Vincenzo dan Chayoung. Ketika Chayoung dan Vincenzo sampai di plaza, mereka disambut oleh Pak Sodu yang memberikan pamflet usahanya. Dan di saat Pak Sodu berada di kantornya, dia dikunjungi oleh Tak Hong Sik dan para penghuni lain yang memberikan makanan kepadanya. Di sini, mereka meminta bantuan pada Pak Sodu agar mau bekerja sama mencari keberadaan emasnya di plaza. Pak Sodu pun menawarkan jika dia mengenal seseorang yang ahli dalam menemukan emas. Di tempat lain, akan memperlihatkan jika Seomiri ternyata bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang ahli komputer dan dia mengetahui sesuatu namun belum jelas apakah itu. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Jang Junwoo sedang menikmati malamnya dengan menonton sebuah drama. Dan sebelum mandi, dia meminum air mineral yang disimpannya. Ketika dia mandi di sebuah bathtub, tiba-tiba dia merasa lemas dan tenggelam di dalam bak mandi tersebut.
Dan saat sudah terbangun, dia menelepon seseorang yang ternyata itu adalah Vincenzo yang sedang asyik mendengarkan lagu. Vincenzo pun menceritakan bagaimana Jang Junwo bisa kehilangan kendali dalam beberapa waktu tadi. Ternyata, mobil yang membawa air mineral milik Jang Junwo dicegat kemudian diganti dengan air mineral yang sudah diracik oleh Nam Jo Sung. Mengetahui hal itu, Jang Junwo pun merasa amat kesal dengan apa yang telah terjadi barusan. Di sebuah restoran, Ketua Serikat Buruh Babel yang sudah dipanggil diajak bekerja sama dengan Bu Choi, namun dia menolaknya mentah-mentah. Akibatnya, dia pun langsung kehilangan nyawanya setelah ditabrak oleh truk di jalan. Kabar kematian Ketua Serikat Babel itu menjadi berita baik bagi Jang Junwo sampai-sampai Bu Choi pun dipeluk olehnya. Kabar kematian itu juga sampai ke tim Jiburagi yang membuat Chayung marah besar karena korban selalu berjatuhan. Selang beberapa saat, Tak Hong Sik datang dan memberitahukan kepada Vincenzo jika para penghuni membatalkan bantuan dari Vincenzo untuk mencari keberadaan emasnya karena mereka akan dibantu oleh orang kenalan dari Park Seo-du. Chayung dan Nam Jo-sung yang baru mengetahui jika di plaza ada emas merasa terkejut dan mempertanyakannya kepada Vincenzo. Nah, akhirnya Vincenzo pun memberitahukan semua fakta yang telah ia sembunyikan selama ini. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu lagi yaitu An Ji-suk yang meminta bantuan kepada Vincenzo karena ada sebuah masalah di Badan Intelijen Negara. Ternyata ada sebuah file yang dinamakan file guillotine yang sedang diincar oleh para petinggi di Korea. File itu merupakan file milik negara namun berhasil diretas oleh kelompok orang Cina dan file itu disembunyikan pemimpinnya yang sudah meninggal. Dan jika file itu ditemukan, maka siapapun yang memilikinya akan bisa menggenggam Korea. Karena faktanya, isinya adalah kebobrokan para petinggi Korea dan file itu saat ini menjadi incaran para petinggi. Dan yang lebih mengejutkan bagi Vincenzo adalah jika file itu dimiliki oleh Wang Shaolin yang menyimpannya bersama hartanya di Korea. Di sisi lain, Pak Han dan Bu Choi juga membicarakan file itu dan mereka akan berusaha mencari keberadaannya. Sementara itu, Jang Junwo yang sedang memotong rambutnya diajak Jang Hansuk untuk berburu di hutan setelah ini. Ajakan dari Jang Hansuk itu pun disetujui oleh Jang Junwo dan mereka langsung bergegas menuju ke hutan. Nah, di sini Jang Hansuk mencoba berkhianat pada Jang Junwo dengan menembaknya dari belakang. Namun aksinya itu gagal karena saat dia akan menembaknya dua kali, datang pemburu lain yang membuat Jang Hansuk pun merasa ketakutan. Akhirnya, Jang Junwo pun dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya bisa tertolong. Ketika Jang Junwo sadar, Bu Choi menyarankan agar Jang Junwo keluar sebagai dirinya sendiri tanpa harus lagi bersembunyi di belakang Jang Hansuk. Singkat cerita, ketika acara pelelangan gedung Babel yang dihadiri para petinggi Korea, datanglah Jang Junwo yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin Babel yang sesungguhnya. Bomnika? It's me. Jang Hansuk이라고 합니다. 개새끼야. Sementara di Plaza Gemga, Pak Cho menghubungi Vincenzo untuk segera bertemu. Ketika bertemu, Pak Cho menceritakan keluh kesahnya mengenai kesulitan keuangan yang ia hadapi saat ini. Dia membutuhkan bagian emas yang sudah dijanjikan karena dia memiliki banyak hutang akibat kalah judi. Dia melakukan itu karena merasa kalap karena mengetahui akan segera memiliki emas-emas tersebut untuk diandalkan. 300억입니다. 몰빵을... Vincenzo pun berpikir keras bagaimana caranya mengeluarkan para penghuni untuk sementara. Akhirnya, Nam Jo-sung dan Chayung menemukan sebuah cara, yaitu dengan mengajak semua penghuni untuk pergi berlibur secara gratis. Awalnya para penghuni menolaknya, namun karena Nam Jo-sung yang secara spontan mengatakan jika liburan ini ada hadiahnya, maka para penghuni pun akhirnya pergi untuk berlibur. Ketika semuanya sudah berangkat, Vincenzo dan Pak Cho pun langsung bergegas menuju ke kuil Nanyak untuk membuka berangkasnya.
Dengan alat yang sudah disiapkan, akhirnya mereka berdua pun bisa membuka pintu itu tanpa ada masalah. Dan betapa terkejutnya mereka setelah masuk, mereka melihat banyak sekali emas yang bertumpukan di sana. Ketika Vincenzo sedang berkeliling melihat emas-emasnya, tiba-tiba Pak Cho menodongkan sebuah pistol kepadanya. Pak Jo meminta agar Vincenzo tidak bergerak sementara dia mengambil satu emas yang sudah ada tanda di tumpukan tersebut. Ternyata Pak Jo hanya mengambil satu emas saja dan langsung kembali naik ke atas. Saat sampai di atas, Vincenzo pun mengatakan kenapa Pak Jo tidak langsung mengambil file guillotine-nya saja tanpa membawa emasnya. Pak Jo pun seketika terkejut karena ternyata Vincenzo mengetahui tentang file guillotine tersebut. Dan ketika Pak Cho hendak memeriksa emasnya, Vincenzo pun langsung membalikkan keadaan dan mengambil emas yang berisikan file guillotine itu. Akhirnya, Pak Cho memberitahukan bahwa dia merupakan mantan anggota Badan Intelijen Internasional dan menceritakan semua tentang apa yang sudah ia lakukan, bahkan meracuni Wang Shaolin demi bisa mendapatkan file guillotine tersebut. Di sini Vincenzo pun tahu jika tujuan Pak Cho mengambil file itu dan tidak melapor kepada Badan Intelijen agar dia bisa menjual file itu kepada seseorang, karena harga dari file itu pasti melebihi nilai dari emas-emas yang ada di dalam. Sementara itu, para penghuni plaza yang sedang melakukan perjalanan menuju liburan mulai curiga dengan semua ini. Terutama Tak Hong Sik yang melihat Pak Cho berada di plaza saat mereka akan berangkat tadi. Ditambah lagi, Pak Xiaodu yang mencurigai jika Vincenzo dan Pak Cho akan mencari keberadaan emas di plaza, yang membuat semua penghuni pun semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan liburan ini. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke plaza untuk memastikannya. Ketika Chayung menelepon Vincenzo dan mengatakan jika para penghuni kembali ke plaza untuk mencarinya, Vincenzo dan Pak Cho pun langsung bergegas membereskan semuanya. Dan ketika Tak Hong Sik bersama Xiaomiri membuka pintu kuil, mereka melihat jika Vincenzo dan Pak Cho sedang bersembahyang kepada Buddha. Namun di sini, Xiaomiri sedikit curiga karena melihat jika ada yang janggal dengan lantai kuilnya. Namun pada akhirnya, mereka pun pergi dari sana. Sambil bersujud, Pak Cho mengatakan jika alat iris mata yang digunakan untuk membuka pintu berangkas ada di dalam ruang rahasia, karena alat itu disimpan di saku jaket milik Pak Cho yang kemudian dimasukkan oleh Vincenzo ke dalam. Seketika mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya karena tidak akan bisa lagi membuka pintu berangkasnya. Tangisan mereka berdua terlihat oleh para biksu yang menganggap jika mereka berdua sedang bertobat. Singkat cerita, Vincenzo menemui para penghuni plaza dan mengutarakan kekecewaannya karena sudah mencurigainya. Hal itu membuat para penghuni pun merasa bersalah. Ditambah lagi, mereka melihat Vincenzo menangis. Padahal dia sedih karena tidak bisa membuka pintu berangkasnya lagi. Sesampainya di Chiburagi, Chayung dan Nam Josung langsung menanyakan keberadaan emas dan file guillotine-nya. Vincenzo pun menjawab jika dia sudah melihatnya di dalam, yang membuat mereka pun sumringah kegirangan. Sampai mereka tidak menyadari jika Vincenzo mengatakan jika mereka tidak akan bisa lagi membuka pintu berangkasnya. Tidak ada cara lain kecuali merobohkan plaza dan menggali ruangan tersebut. Di sini Nam Josung dan Chayung pun seketika langsung lemas mengetahui itu semua. Yeah.
기어진 발도. Sementara itu di perusahaan Babel, satu persatu para petinggi Korea menawarkan jasa mereka sesuai dengan jabatan mereka demi mendapatkan gedung terbaik yang disiapkan oleh grup Babel. Di tengah-tengah lelang itu, ada satu orang lagi yang ikut bergabung dalam acara tersebut yang ternyata dia adalah Pak Tae Jong-gu, Direktur Badan Intelijen Negara, yang membuat Chang Jun-wo pun merasa terkejut. Di tengah kebahagiaan Chang Jun-wo, Pak Han memberitahukan kabar yang kurang menyenangkan, yaitu tentang file guillotin. Chang Han-suk pun langsung menanyakan apa file itu. Dan Pak Han pun langsung menjelaskan jika file itu sangat berpengaruh pada Babel. Jika file itu ditemukan, maka Babel akan hancur. Walaupun semua petinggi yang datang pada acara itu sudah memihak Babel. Karena faktanya, sebagian informasi penting para petinggi itu ada di dalam file tersebut. Hal itu sontak langsung membuat Chang Jun-wo pun merasa kesal dan segera menyuruh mereka untuk segera mencari keberadaan file tersebut. Ketika pulang, Bu Choi dan Pak Han mulai bertengkar karena Pak Han memberitahukan file guillotine tersebut sebelum tahu bagaimana solusinya. Di kantor kejaksaan, Vincenzo dan Chayung menyaksikan dirampasnya jenazah ketua Serikat Buruh Babel oleh grup Kuka yang disewa Babel sebagai gangsternya. Jaksa Jung mengingat lagi ketika dia sempat berdebat dengan Bu Choi tentang kematian ketua Serikat Babel. Bu Choi tidak terima dengan tuduhan yang disaut-pautkan dengannya, sementara Jaksa Jung tetap pada pendiriannya. Jaksa Jung tetap akan memanggil Chang Jun-wo ke kejaksaan, sementara Chayung dan Vincenzo akan segera mencari bukti-bukti lain. Di sisi lain, di sebuah tempat makan, Pak Cho terlihat sedang duduk dan minum-minum, dan tak berselang lama, dia dihampiri oleh seseorang yang entah itu siapa. Keesokan harinya di firma hukum Chipuragi, Vincenzo, Nam Jo-sung dan Chayung melihat sebuah kabar jika Chang Jun-wo akan melakukan pelantikan secara resmi sebagai pemilik Babel yang baru. Namun, interogasi kepada Chang Jun-wo akan tetap dilakukan oleh Jaksa Jung In-kuk yang membuat Bu Choi pun sedikit merasa khawatir. Akhirnya, tibalah hari pelantikan Chang Jun-wo sebagai pemimpin Babel yang baru menggantikan adik tirinya yaitu Chang Han-suk. Sementara itu, tim Chipuragi yang sedang makan membahas tentang divisi Babel yang selalu lepas dari sidak dan dakwaan. Ternyata, mereka selalu lolos karena surat izin tak pernah keluar dan bukti selalu kurang, sehingga mereka selalu lepas dan lolos dari hukuman. Di sini Vincenzo pun akan melancarkan jebakan bagi serikat perusahaan dan akan mengadu domba ketua gangster yang selalu disewa Babel dengan ketua divisi Babel yaitu Pak Park. Dan aksi pun dimulai dengan menculik ketua serikat perusahaan yang sedang memarkir mobilnya. Dan ketika dia sudah sadar, dia melihat tim Gemga yang langsung mengancam akan memendamnya di dalam semen jika tidak mengikuti perintah mereka. Akhirnya, dia pun menyerah dan langsung menghubungi Pak Pak untuk meminta uang sejumlah 2 miliar. Jika tidak, maka dia akan membocorkan semua isi surel dari divisi Babel kepadanya. Aku datang! 네가 돈 있으면 얼마 했다고 샀어? 할 거라 그랬지. 여부가 있겠습니까? 여기까지! 어? 현금 25. 그래! 전 기획팀에서 받은 메일! 우와! Bukti yang sudah didapatkan Vincenzo dan Chayung pun langsung diserahkan kepada Jaksa Jung In-kuk yang membuatnya tercengang dengan kinerja mereka berdua. Setelah itu, tim Gemga pun merayakan keberhasilan mereka dengan makan bersama di sebuah restoran. Keesokan harinya, Chang Jun-wo memenuhi panggilan interogasi dari kejaksaan yang membuat heboh di berita televisi. Ketika sampai di ruang interogasi, Jaksa Jung tak langsung melakukan interogasi karena ternyata rencana selanjutnya dari Vincenzo adalah membocorkan bahwa akan ada sidak di kantor Babel. Dan ketika tahu akan disidak, Pak Park pun segera menyuruh semua bawahannya untuk membersihkan file-file yang ada. Namun, tim Gengga sudah bersiap untuk mengambil file-file yang sangat penting itu. Ketika Bu Choi mengetahui jika kantor Babel sedang disidak,
barulah dia mengerti jika mereka berdua ditahan di ruang interogasi agar kejaksaan bisa menyidak divisi Babel. Singkatnya, di suatu momen Jang Junbo menghadiri sebuah acara sebagai pembicara entrepreneur untuk anak muda yang ingin sukses sepertinya. Dan ketika acara dimulai, lagi-lagi acara itu sudah disabotase oleh Vincenzo dan Jayung. Ketika Jang Junwoo akan menjelaskan perusahaannya di sebuah layar, muncullah sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Pak Park dan ketua gangster yang membocorkan kebusukan dari Babel. Tak berhenti sampai di situ, pertunjukan yang sebenarnya adalah ketika Jang Junwoo dijatuhi darah babi sebagai tanda peringatan baginya dari seorang mafia. Semua orang sangat terkejut melihat apa yang sudah terjadi. Namun berbeda dengan Jang Hansuk, Chayung, dan Vincenzo yang merasa sangat puas melihat Jang Junwoo dipermalukan seperti itu. Saat Jang Junwoo hendak pergi, dia dicegat oleh orang kejaksaan yang akan menangkapnya karena bukti yang sudah diperlihatkan tadi. Nah, di sini Bu Choi yang ingin menghentikan semuanya merasa sangat terkejut melihat Jang Junwoo yang sudah berlumuran darah. Akhirnya, Jang Junwoo pun bersedia mengikuti petugas kejaksaan itu keluar. Sesampainya di kejaksaan, Vincenzo, Chayung, Jaksa Jung, dan semua antek-antek Babel berada di satu meja. Mereka membicarakan semua tuduhan yang dilayangkan kepada Jang Junwoo sampai akhirnya Vincenzo menunjukkan sebuah bukti rekaman seorang sopir Wusang yang telah mengaku bahwa dia adalah orang suruhan dari Wusang. Hal itu tentu saja membuat Bu Choi tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Vincenzo dan Chayung pun langsung pulang karena menganggap ini semua sudah selesai. Tapi ternyata di dalam ruangan Jaksa Jung dikejutkan dengan datangnya Jaksa Huang yang memberi perintah untuk membebaskan Jang Junwoo karena bukti yang diberikan hanya mengada-ada. Alhasil Jang Junwoo pun terbebas dari dakwaan. Sesampainya di Jiburagi, mereka berdua menemui Nam Josung yang telah selesai mencari data perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif milik Babel. Nah, ketika mereka bingung tentang perusahaan cangkang yang mereka bahas, Nam Josung memberikan saran agar bertanya pada ahlinya, yaitu Pak Sodu dan bawahannya. Karena pada faktanya, mereka pernah bekerja di bawah naungan dari Babel. Dan pada akhirnya, Pak Sodu dan kedua bawahannya pun setuju untuk membantu Vincenzo mencari keberadaan perusahaan cangkang milik Babel tersebut. Sementara di rumah Jang Junwoo, mereka sedang merayakan bebasnya Jang Junwoo dari dakwaan karena pertolongan dari Jaksa Huang. Ketika Jang Hansuk keluar bersama Pak Han, dia berencana akan meminta bantuan pada Vincenzo dan ingin bertemu langsung dengannya. Hal itu disambut baik oleh Pak Han dan siap untuk menghubungi Vincenzo secara langsung. Sementara itu, Vincenzo menemui Jaksa Jung untuk membahas kegagalan Jaksa Jung menangkap Jang Junwoo. Di tengah pembahasan itu, Jaksa Jung mengingat sesuatu ketika dia menemui Pak Chow. Dan ternyata, orang yang kemarin bertemu dengan Pak Chow di sebuah kedai adalah Jaksa Jung yang menanyakan keberadaan file guillotine. Jaksa Jung berharap jika file itu segera ditemukan, agar semua oknum petinggi Korea bisa diringkus dan diadili secepatnya. Keesokan harinya, Pak Sodu akhirnya menjelaskan perusahaan cangkang milik Babel kepada semua tim Jiburagi. Perusahaan cangkang sendiri sama saja dengan perusahaan fiktif yang terdaftar di badan hukum, namun perusahaannya tidak ada dan digunakan untuk mencuci uang. Ketika ingin mengetahui di mana perusahaan cangkang itu berada, Pak Sodu memberitahukan bahwa Pak Na, mantan atasannya, pasti tahu keberadaannya. Dan Pak Na yang saat ini sudah menjadi seorang penyanyi langsung didatangi oleh Vincenzo dan Chayung di tempat kerjanya. Mereka pun mulai membahas tentang perusahaan cangkang itu.
Pak Na mulai menjelaskan jika perusahaan cangkang yang selama ini dilindungi bubble berupa galeri seni Ragusan. Jadi, tempat pencucian uang itu dikemas sebagai sebuah galeri. Dengan sangat jelas dan detail, Pak Na menjelaskan semua bagian-bagian dari galeri itu termasuk keamanan yang ada di sana. Setelah itu, Vincenzo dan Chayung berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Oh yang mulai agak membaik. Di sana, Vincenzo menerima telepon dari Pak Han yang mengajaknya untuk segera bertemu. Pada akhirnya, sampailah pertemuan antara Vincenzo, Jang Han-suk, dan Pak Han di sebuah bar. Jang Han-suk langsung to the point jika dia ingin bekerja sama dengan Vincenzo untuk mengalahkan Jang Jun-woo dan membunuhnya. Dengan santainya, Vincenzo langsung menolak tawaran itu karena faktanya Vincenzo mempunyai sebuah prinsip yaitu tidak akan mengkhianati keluarga. Hal itu sontak langsung membuat Jang Han-suk semakin kagum kepada sang mafia Italia tersebut. Di Plaza Gemga, seluruh penghuni sedang menunggu orang yang dimintai tolong oleh Pak Shodo untuk membantu mereka mencarikan emas. Namun, yang datang tidak sesuai ekspektasi karena kenalannya itu sekarang sudah beralih profesi sebagai pencari anjing yang hilang. Kejadian itu ternyata diketahui oleh Vincenzo dan Chayung yang membuat para penghuni pun merasa sangat bersalah dan takut. Vincenzo pun sangat kecewa dengan semua penghuni plaza lalu pergi meninggalkan mereka semua. Ketika sudah keluar, mereka bertiga pun tertawa karena berhasil membuat para penghuni merasa sangat bersalah. Di saat yang bersamaan, mereka bertiga dikejutkan oleh Xiaomiri yang mengatakan jika dia mengetahui ruang rahasia yang ada di dalam basement plaza. Akhirnya, mereka semua membahasnya di Chiburagi dan di sini terkuaklah sebuah fakta jika Xiaomiri merupakan orang yang membuat sistem keamanan dan juga program iris mata di pintu brankas ruang rahasia tersebut. Vincenzo masih belum percaya karena semua yang berhubungan dengan ruang rahasia dan emas itu sudah dibunuh oleh Wang Shaolin. Tapi ternyata Xiaomiri mengoperasikan semua sistem keamanan itu dari jarak jauh dan tidak ada orang yang tahu identitasnya sampai saat ini. Hal itu sontak saja membuat Vincenzo pun merasa lega dan meminta agar Xiaomiri tetap merahasiakan semua itu. Di sini, mereka semua pun sepakat akan mengeluarkan emas-emas itu dan membaginya secara rata. Ketika berada di rumahnya, Vincenzo dikunjungi oleh Tak Hong Sik dan Puk Kwak yang memberikan surat permohonan maaf dari semua penghuni Plaza Gemga. Semua penghuni juga berjanji akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Vincenzo serta mempercayai Vincenzo sepenuhnya. Sementara di Busang, Bu Choi berhasil menghubungi seseorang yang tak lain adalah Paolo, anak dari bos besar keluarga Cassano yang selalu iri dengan Vincenzo dan berniat akan membunuhnya. Setelah itu, Bu Choi menghubungi Jang Jun-woo dan mengatakan jika dia akan membunuh Vincenzo tapi melalui orang lain. Setelah Vincenzo dan penghuni plaza berdamai, mereka pun merencanakan untuk segera menggulingkan Babel Group. Dimulai dari galeri Ragusan yang saat ini sedang mereka selidiki. Dan ketika mereka berdua sedang melihat-lihat di galeri tersebut, mereka pun mengetahui jika galeri itu bisa dipesan secara pribadi. Vincenzo dan Chayung pun meminta bantuan kepada Xiaomiri yang lalu meretas semua orang yang akan menyewa tempat tersebut lalu menggantinya dengan Vincenzo dan Chayung. Sebelum beraksi, mereka menemui An Ji-suk terlebih dahulu untuk mengambil informasi tentang sebuah karya yang bernama Nothing yang disimpan di ruangan kepala galeri. Singkat cerita, Mr. dan Miss Anderson yang sebenarnya menyewa galeri dibawa tim Gemga menuju ke plaza untuk disambut di sana. Mereka berdua pun sangat menikmati pelayanan yang disajikan oleh para penghuni plaza. So, alginya. Sementara di galeri Ragusan, Vincenzo dan Chayung sudah disambut oleh kepala galeri dan diajak berkeliling sampai tiba di suatu lukisan yang bermakna tentang cinta. Nah, ternyata Mr. Anderson yang asli berniat akan melamar Miss Anderson di galeri ini dan kepala galeri pun sudah menyiapkan semuanya bahkan sampai cincin tunangannya.
Mau tak mau, Vincenzo dan Chayung pun harus berakting untuk memuluskan misi mereka. Chayo, panjo? Will you marry me? I won. 너무 키스. Setelah itu, mereka memancing kepala galeri untuk memperlihatkan karya luar biasa yang mereka sebut dengan Nati. Dan ketika mereka masuk ke ruangan kepala, mereka pun sempat keliru dengan karya yang mereka kira adalah lampu. Dan saat mereka melihat karya Nothing yang asli, si kepala galeri mendapatkan laporan bahwa di luar sedang terjadi kegaduhan. Ternyata yang membuat kegaduhan adalah tim Gemga yang berusaha mengulur waktu kepala galeri agar Vincenzo dan Chayung bisa mencuri data-data yang berada di komputer milik galeri Ragusan. Dan ketika pemindahan data sudah selesai, kepala galeri pun datang dan mengetahui jika mereka berdua bukanlah Mr. dan Miss Anderson. Namun di sini Vincenzo dan Chayung mengaku jika mereka adalah agen keamanan eksternal internasional yang sedang menyelidiki penyelundupan sebuah karya dari Italia. Ditambah lagi, datangnya An Ji-suk sebagai orang dari badan intelijen negara membuat si kepala galeri pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, misi pun berhasil dengan sukses berkat kerjasama yang rapi dari semua tim Gemga. Sesampainya di plaza, Vincenzo dan Chayung merasa agak canggung dengan kejadian tadi. Namun mereka tidak tahu jika orang suruhan dari Paolo telah datang dan sedang mengancam kehidupan dari Vincenzo. Ketika Vincenzo dan Chayung hendak merayakan keberhasilan di plaza, tiba-tiba Vincenzo merasa bahwa ada orang yang mengikutinya. Akhirnya, dia menyuruh agar Chayung masuk terlebih dahulu sementara Vincenzo memancing orang-orang itu ke atap plaza. Dan ketika Vincenzo berhasil menangkap salah satu anak buah Paolo itu, dia tiba-tiba diserang dari belakang dan mulai terpojok. Saat Vincenzo sudah pasrah dengan keadaannya, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Karena ada sekelompok burung merpati yang menyerang para bawahan Carlo yang membuat Vincenzo pun bisa membalikan keadaan. Inzaghi? Ternyata salah satu merpati itu adalah Inzaghi, merpati yang selalu berada di kamar dari Vincenzo. Sementara di galeri Ragusan, Chang Junwoo sudah mengetahui kabar bahwa Vincenzo berhasil masuk ke ruang kepala galeri dan mengambil file-file penting dari Babel. Di sini, Bu Choi sangat khawatir karena Chang Junwoo pasti sudah tidak bisa mengelak lagi dari semua tuduhan yang akan dilayangkan kepadanya. Seketika itu juga, Chang Junwoo langsung mengamuk dan menghancurkan karya Nothing yang sangat disayangi oleh kepala galeri. Dalam keadaan mencekam tersebut, Bu Choi kembali dibuat terkejut ketika melihat foto tiga anak buah Carlo yang sudah tewas. Ia pun semakin ketakutan dan mengajak Chang Junwoo untuk pergi dari Korea untuk sementara waktu. Ketika mereka akan meninggalkan galeri, Chang Junwoo dicekat oleh kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Jung. Jaksa Jung sangat senang karena akhirnya dia bisa menangkap pemimpin dari Babel yang selalu bisa lolos dari gugatan. Sementara itu di rumah Vincenzo, tepatnya di kamar tidurnya, Vincenzo kembali menemui Inzaghi dan memberinya makan lalu berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya di Plaza Gemga, semua penghuni sangat menantikan jumpa pers yang akan dilakukan oleh Jaksa Jung In-guk. Dan ketika Jaksa Jung memulai persnya, seluruh penghuni merasa terkejut karena ternyata Jaksa Jung mengkhianati mereka semua. Dan dia malah meminta maaf karena semua investigasi yang selama ini dia lakukan merugikan semua pihak khususnya grup Babel. Alhasil, semua dakwaan kepada grup Babel pun dicabut dan Jaksa Jung tidak akan melakukan investigasi lagi. Dengan penuh amarah, Chayung pun bergegas akan menemui Jaksa Jung, tapi untungnya Vincenzo mencegahnya.
Vincenzo mengatakan jika dialah yang akan memberi jaksa Chung In-kuk pelajaran karena semua tidak akan selesai jika dihadapi dengan emosi dan kemarahan. Sementara itu di Wusang, Bu Choi merasa di atas angin karena jaksa Chung yang selama ini paling menantang Babel akhirnya bisa dijinakkan. Begitu juga dengan Chang Junwo yang merasa senang dengan keputusan dari jaksa Chung In-kuk itu. Setelah selesai konversi pers, Jaksa Chung menemui Jaksa Huang untuk meminta pengawal di setiap kegiatannya karena dia tahu pasti setelah ini Vincenzo akan mengancam kehidupannya. Sesaat itu juga Jaksa Chung juga mengingat apa yang dia bicarakan dengan Chang Junwo saat malam penangkapan itu. Ternyata mereka berdua melakukan sebuah negosiasi. Jaksa Chung meminta imbalan jika Chang Junwo bebas, maka dia harus mendapatkan sebuah jabatan sebagai kepala kejaksaan nantinya. Di sisi lain, Chayung memberikan sebuah bingkisan kepada Vincenzo berupa tas dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada Bu Oh. Karena Chayung tidak ingin melihat Vincenzo menyesal seumur hidup seperti apa yang dia rasakan saat kehilangan ayahnya. Kemudian, mereka pun mengunjungi Bu Oh dan memberikan tas itu padanya. Sebelum mereka pulang, mereka mendapatkan kabar baik karena di sini Bu Oh mau untuk melakukan sidang ulang atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Malam harinya di kediaman Jaksa Chung, dia dibuat terkejut ketika melihat pengawalnya yang terikat di dalam mobil. Kemudian sopir yang mengantarnya juga dibuat tak berkutik oleh kedua anak buah dari Vincenzo. Seketika itu juga Jaksa Chung langsung masuk ke rumah untuk mengecek keluarganya yang ternyata di sana sudah ada Vincenzo yang sedang mengobrol dengan keluarga Jaksa Chung. Setelah itu, mereka berdua berbicara empat mata di luar. Di sini, Jaksa Chung meminta pengampunan bagi keluarganya, tapi dengan santainya, Vincenzo mengatakan jika dia tidak akan membunuh Jaksa Chung sekarang juga. Sementara itu, Chang Junwo kembali mengingat negosiasinya dengan Jaksa Chung dan akhirnya dia tahu jika Jaksa Chung memiliki informasi tentang file Guillotin yang jika file itu berada di tangannya, maka dia bisa menguasai Korea. Kemudian Chang Junwo memerintahkan Chang Hansuk untuk mengatur pertemuannya dengan pemimpin harian Dai Chang, yaitu Jung Bae. Chang Junwo akan membahas tentang rencana Babel untuk menaikkan nilai sahamnya. Keesokan harinya bertemulah mereka berdua dan membahas deadline yang sudah direncanakan oleh Chang Junwo. Namun seperti biasa ada timbal balik yang harus dilakukan oleh Babel. Singkat cerita, kabar berita itu sudah sampai di tim Jipuragi yang membuat Chayung dan Nam Josung merasa sangat kesal karena akibat ulah dari Jaksa Chung, Babel semakin merajalela. Namun di sini Vincenzo dengan santainya menanggapi berita tersebut dan menunjukkan sesuatu pada mereka berdua. Ternyata itu adalah file Guillotin yang sempat Vincenzo ambil diam-diam dari Pak Cho saat membuka berangkasnya kemarin. Mereka berdua pun langsung terkejut melihat karena file itu adalah kunci untuk mengeksploitasi orang-orang penting di Korea. Mereka berencana akan mengadu domba antara pihak dengan pihak yang lain dengan data-data yang berada di file tersebut. Nah, ketika mereka mengecek isinya, tiba-tiba datang Jang Hansuk yang membuat Nam Josung langsung menyembunyikan file Guillotin-nya. Jang Hansuk kembali menemui Vincenzo untuk meminta bantuan melawan kakak tirinya. Chayung terus saja mencurigai Jang Hansuk dan menanyakan apa alasan Jang Hansuk melakukan hal itu. Jang Hansuk pun terus meyakinkan Vincenzo dan Chayung jika dia benar-benar ingin meminta bantuan kepada mereka. Sampai-sampai dia melakukan hal yang konyol, yaitu meminta beberapa pertanyaan sebagai ujiannya. Namun, karena memang Jang Hansuk sangatlah bodoh, dia tak bisa menjawab satu pertanyaan pun dari Vincenzo dan Chayung. Alhasil, dia pun pulang dengan tangan kosong. Adam Smith가 국부론에서 말한 것으로 시장 정글의 법칙 땡 바그너의 벤치프레스 땡 못 맞추냐 나와. Sementara itu Chang Junwo dan Bu Choi sedang membahas tentang file Guillotin dan Chang Junwo sangat merasa kesal karena dia tidak bisa membunuh Vincenzo. Di sini ide gila pun muncul dari Bu Choi yang akan mencari tahu informasi kehidupan pribadi dari Vincenzo dan akan melemahkan Vincenzo melalui keluarganya.
Keesokan harinya di Plaza Gemga, terlihat mata Nam Jo Sung sangat kelelahan karena semalaman ia mempelajari file-file yang berhubungan dengan ketua harian Dai Chang, yaitu Oh Jung Bae. Ternyata semasa mudanya Oh Jung Bae membunuh kakaknya sendiri hanya untuk mendapatkan perusahaan yang saat ini dia pimpin. Namun kasus itu berlalu begitu saja. Dan yang teraneh dari direktur itu adalah dia sangat mempercayai dukun dalam segala hal apapun yang akan dia lakukan. Dan akhirnya dieksekusilah dukun langganan itu oleh tim Gemga. Dukun itu dipaksa agar tidak lagi membantu Jung Bae. Kemudian di plaza An Ji-suk mengadakan pemilihan peran menjadi seorang dukun untuk memberi pelajaran pada Oh Jung Bae. Dan yang terpilih adalah Vincenzo Cassano. Akhirnya ketika Jung Bae membutuhkan bantuan, dukun itu menolaknya dan kemudian dukun itu merekomendasikan Jung Bae agar ke dukun Plaza Gemga. Di plaza, semua penghuni sudah siap dengan semua perannya masing-masing. Dan ketika Jung Bae masuk, ia langsung disambut oleh Vincenzo, Nam Jo Sung, dan Chayung yang sangat mendalami perannya. Di dalam, Vincenzo memulai aksinya dengan berpura-pura dirasuki oleh arwah dari kakak Jung Bae. Dengan semua pernyataan yang dilontarkan Vincenzo tentang masa lalunya, akhirnya Jung Bae pun mempercayai jika itu memanglah kakaknya. Vincenzo memberikan saran jika Jung Bae ingin selamat, maka dia harus memutuskan hubungan dengan Babel. Walaupun sulit, tapi itulah yang harus Jung Bae lakukan agar terlepas dari kesialan. Ketika sudah selesai, Nam Jo Sung baru ingat jika ada satu hal lagi yang ditemukan di file guillotine. Ternyata Jang Jun Woo adalah seorang psikopat di masa kecilnya. Dia pernah membunuh temannya saat di SMP lalu mengambil jam tangannya untuk dijadikan koleksi pribadinya. Keesokan harinya, Jung Bae kembali menemui tim Jiburagi dan mengatakan jika dia sudah melakukan apa yang disarankan oleh Vincenzo, yaitu menerbitkan fakta-fakta tentang Babel. Tapi di sini ada satu misi lagi yang harus dilakukan oleh Jung Bae jika dia ingin hidup lama. Akhirnya, Jung Bae yang memang mempercayai tahayul mengikuti semua perkataan Vincenzo, yaitu membuka aib masa lalu dari Jang Jun Woo jika dia adalah seorang pembunuh, namun kasusnya ditutup tanpa hukuman apapun pada Jang Jun Woo. Hal itu membuat Jang Jun Woo merasa kesal kenapa harian Dai Chang bisa mengetahui masa lalunya. Dan ketika Jung Bae kembali ke plaza untuk menemui tim Jiburagi, ada yang mengikutinya dan memfoto, yang membuat Jang Jun Woo dan Bu Choi mengetahui jika dalang di balik semua ini adalah Vincenzo Cassano. Dan di sini juga Bu Choi memberikan sebuah informasi kepada Jang Jun Woo tentang ibu kandung dari Vincenzo yang ternyata adalah orang yang berurusan dengan direktur Bang Sing Kwan. Singkat cerita, saat Vincenzo di plaza, dia melihat ada orang yang mencurigakan lari ke atap plaza. Namun saat dia sampai di atas, tiba-tiba ada seseorang mayat terjatuh yang ternyata itu adalah mayat dari Oh Jung Bae. Kemudian dari belakang ada beberapa orang yang menodongkan pistol kepada Vincenzo yang melayangkan dugaan jika Vincenzo membunuh Oh Jung Bae. Ternyata kelompok orang itu adalah polisi yang mendapatkan sebuah pesan dari Jung Bae jika dia telah diculik oleh Vincenzo. Alhasil, Vincenzo pun tidak bisa mengelak, namun jika dia tertangkap kali ini, maka dipastikan dia tidak akan bebas. Lalu Vincenzo pun memanfaatkan celah untuk melumpuhkan semua polisi itu, lalu kabur dari plaza bersama Tak Hong Sik yang kebetulan akan memarkirkan mobilnya. Sementara di Plaza Gemga, para petugas sedang menginvestigasi jasad Jung Bae dan Chayung menghubungi Vincenzo untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Tak berselang lama datanglah Pak Sodu yang mengagetkan Chayung dan dia mengatakan pada Vincenzo bahwa sebelumnya dia telah menangkap seseorang yang mencurigakan di dalam Plaza Gemga. Ah!
Setelah itu, Park Seo-do dan Chae-young menyusul Vincenzo bersama orang mencurigakan tadi untuk diinterogasi. Seperti biasa, dengan cara mafianya, Vincenzo pun berhasil membuka mulut orang itu lalu memberitahu komplotannya berada. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana untuk menangkap para komplotan pembunuh dari Jungbae. Sementara itu, Pucoy menerima kabar jika Vincenzo belum juga ditangkap. Hal itu sontak saja membuat Chang Junwo marah besar. Di sisi lain, Vincenzo dan yang lainnya bisa menangkap para komplotan itu lalu membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi, Vincenzo dan Chae-young menyerahkan komplotan itu beserta semua bukti-bukti kepada para polisi, namun para polisi masih belum percaya. Dan pada akhirnya, Vincenzo menyerahkan rekaman dashboard mobil dari komplotan itu dan Chae-young menyimpan salinannya. Alhasil, para polisi pun tak bisa berkutik lalu membebaskan Vincenzo. Keesokan harinya di Babel, Chang Junwo merasa amat kesal karena lagi-lagi mereka gagal menangkap Vincenzo, padahal dia sudah masuk dalam jebakan. Setelah itu, Chang Junwo dan Chang Hansuk berada di sekitar Plaza Geumga. Di sana, Chang Junwo mengatakan jika dia hanya ingin mengenang gedung bersejarah itu. Chang Hansuk pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Di sisi lain, Vincenzo dan Chae-young mengunjungi Bu Oh di rumah sakit dan hendak mengajaknya jalan-jalan. Namun di sini, Bu Oh meminta pada mereka agar diajak menuju ke studio foto untuk foto bersama. Di sana, Chae-young mengajak Vincenzo untuk berfoto bersama, bahkan dia membiarkan Vincenzo berfoto berdua dengan ibunya itu. Setelah melakukan pemotretan, mereka pun berjalan-jalan di taman. Nah, di sini Chae-young memberi Vincenzo waktu bersama ibunya agar mereka bisa mengobrol berdua. Vincenzo dan Bu Oh pun menjadi semakin akrab dan di sini Bu Oh kembali menceritakan tentang putranya. Bu Oh sangat ingin bertemu dengan anaknya untuk meminta maaf karena telah menelantarkannya. Dia juga sudah mencarinya sejak dahulu namun tak kunjung menemukannya. Dan jika dia diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan anaknya, maka dia akan memeluknya dan mengatakan jika dia tidak pernah melupakan anak semata wayangnya itu. Tangisan keduanya pun akhirnya pecah dan tak terbendung lagi. Setelah itu mereka kembali mengantar Bu Oh kembali ke rumah sakit. Dan ketika mereka hendak pergi, Bu Oh mengucapkan terima kasih lalu memeluk mereka satu persatu. Di Plaza Geumga, tepatnya di warung milik Bekwak, ketika ia sedang bersih-bersih, ia kedatangan petugas gas yang selalu melakukan pengecekan di semua rumah di Plaza Geumga. Lalu tak berselang lama, para penghuni pun berkumpul untuk mendengarkan cerita dari Lee Chul-woo dan istrinya. Ternyata istri dari Lee Chul-woo telah hamil dan mereka berdua akan segera menjadi orang tua. Semua penghuni pun menyambut bahagia kabar tersebut termasuk Vincenzo dan Chae-young yang baru saja tiba di plaza. Lalu malam harinya mereka pun merayakan kabar itu dengan sukacita di restoran milik Toto. Sementara itu di seberang plaza wanita petugas gas tadi terlihat sedang memegang sebuah tombol yang mengarah ke Plaza Geumga. Dan di saat para penghuni sedang bersenang-senang, mereka mendengar ada suara sirine. Kemudian betapa terkejutnya para penghuni ketika banyak asap di sana yang ternyata berasal dari warung Bukwak. Saat petugas mengeceknya ke dalam, ternyata ada kebocoran selang gas yang sengaja dipotong oleh seseorang. Dan ketika petugas menemukan sebuah jam tangan di dalam, Vincenzo yang curiga pun langsung mengambilnya lalu melemparnya keluar. Ternyata jam tangan itu memicu sebuah listrik yang jika masih berada di dalam maka akan terjadi ledakan akibat gas yang bocor tadi. Seluruh penghuni plaza lalu berkumpul di depan rumah Bukwak dan Vincenzo bingung siapa yang melakukan sabotase ini dan siapa juga yang melapor kepada petugas pemadam kebakaran. Sementara di kantor Babel, Chang Junwo merasa sangat kesal karena gedung itu belum juga roboh. Chang Junwo pun meluapkan kemarahannya itu dan melemparkan sebuah hiasan kepada Chang Hansuk. Tak berselang lama,
Bu Choi pun datang dan Jang Junwoo segera menyuruh Jang Hansuk untuk keluar dari ruangannya. Ternyata Bu Choi membawa informasi mengenai rumah sakit yang merawat ibu dari Vincenzo. Setelah itu, Bu Choi menjemput salah satu anak buahnya di penjara yang baru saja bebas dari sana. Sementara itu di rumah sakit, Bu Oh ditinggal di luar oleh perawat yang menjaganya. Kemudian saat foto Bu Oh bersama Vincenzo jatuh, ada seorang pria yang mengambilkannya yang ternyata dia adalah Jang Junwoo. Singkat cerita, Bu Oh ternyata sudah bercerita banyak mengenai kehidupannya kepada Jang Junwoo. Dan dengan manisnya, Jang Junwoo pun menemani Bu Oh. Sementara di Jiburagi, Vincenzo, Nam Chosung, dan Chayung masih bingung siapa yang melaporkan kejadian semalam pada pemadam kebakaran. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Jang Hansuk dengan pakaian nyentriknya. Dia sengaja berpenampilan seperti itu agar tidak dikenali oleh banyak orang saat menuju ke Plaza Gemga. Di sini, Jang Hansuk ingin memberitahukan bahwa dialah orang yang melaporkan kejadian semalam kepada pihak pemadam. Akhirnya, terjawablah sudah siapa penyelamat Plaza Gemga yang tak lain adalah Jang Hansuk yang berani mengkhianati kakaknya sendiri. Jang Hansuk melakukan itu semua untuk membuktikan jika dia memang serius mengajak bekerja sama dengan Vincenzo. Setelah berpikir lama, Vincenzo pun akhirnya menyetujuinya yang membuat Jang Hansuk langsung senang mendengarnya. Kemudian di atap plaza, Chayung menanyakan kepada Vincenzo kerjasama apa yang akan dilakukannya bersama Jang Hansuk. Vincenzo pun menjawabnya dengan bahasa Italianya. Setelah itu, saat sudah kembali ke Jiburagi, Vincenzo yang sedang membuka sebuah buku melihat fotonya bersama sang ibu. Lalu tak berselang lama, Vincenzo pun bergegas keluar dari kantor. Sementara itu di rumah Jang Junwoo, entah apa yang membuatnya merasa bahagia saat menelepon Bu Choi, dan Jang Hansuk pun mulai curiga dengan tingkah aneh dari kakaknya tersebut. Di tempat lain, Vincenzo membeli makanan kesukaan ibunya dan Chayung meneleponnya untuk mempertanyakan akan kemana dirinya. Vincenzo pun menjawab jika dia akan mengutarakan pada Bu Oh jika dia adalah anak kandungnya. Chayung pun ikut senang mendengarnya. Akan tetapi, di rumah sakit ada kejadian yang tak terduga di mana anak buah Bu Choi yang tadi baru bebas dari penjara menyamar sebagai perawat lalu masuk ke ruangan Bu Oh untuk membunuhnya. Ketika Vincenzo sampai di rumah sakit, dia masih santai berjalan menuju kamar ibunya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada keramaian di sana. Dan yang semakin membuatnya terkejut lagi ketika dia melihat sang ibu yang sudah tak bernyawa di tempat tidurnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, Vincenzo langsung mengecek CCTV rumah sakit untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dan setelah tahu, Vincenzo langsung pergi untuk mencari pembunuh ibunya itu dan menitipkan ibunya kepada Chayung. Sementara itu, Bu Choi yang mendengar kabar kematian Bu Oh merasa sangat bahagia bersama Jang Junwoo. Berkat bantuan dari An Ji-suk, Vincenzo pun menemukan alamat si pembunuh dan langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Vincenzo langsung menghajar si pembunuh itu dengan penuh amarahnya. Vincenzo lalu kembali menggunakan cara mafianya untuk menginterogasi si pelaku. Kemudian, pembunuh itu berjalan ke suatu tempat dengan diikuti oleh Vincenzo dari belakang. Ternyata mereka menuju ke rumah Jang Junwoo yang saat itu sedang merayakan kematian ibu dari Vincenzo. Mengetahui kabar itu, Jang Hansuk dan Pak Han pun merasa sangat terkejut dan sangat ketakutan karena pasti mereka akan dalam bahaya setelah ini. Sementara itu di luar rumah, Vincenzo berhasil melumpuhkan semua penjaga sampai akhirnya mereka tiba di ruangan milik Jang Junwoo dan komplotannya. Di sana, Vincenzo langsung menembak mati si pembunuh lalu menodongkan pistol ke arah Bu Choi.
Mereka semua pun sangat ketakutan dengan kedatangan dari sang mafia. Dengan tatapan tajamnya, Vincenzo mengatakan jika membunuh ibunya merupakan hal yang sangat bodoh. Dia lalu mengungkapkan jika membunuh mereka sebenarnya sangatlah mudah. Namun dia tidak akan melakukannya karena Vincenzo mempunyai prinsip jika dia akan membunuh musuhnya secara perlahan. Ibarat kucing yang mendapatkan mangsa, dia akan mempermainkan mangsanya terlebih dahulu sebelum memakannya. Sebelum pergi, Vincenzo memberikan santapan pembuka dengan menembak telinga dari Jang Junwoo. Setelah itu, Vincenzo kembali ke rumah sakit untuk mempersiapkan pemakaman sang ibu. Dia sangat terpukul dan tak percaya jika ibunya sudah tiada. Begitu juga dengan Chayung yang sudah menganggap Pu'oh sebagai ibu barunya. Di acara pemakaman, terlihat semua penghuni Gemga datang dan ikut bersedih atas kematian ibunda dari sang mafia. Sementara di rumah sakit, Jang Junwoo yang sedang dirawat merasa amat kesal hingga mengamuk di sana. Jang Junwoo ingin melihat kematian Vincenzo dan meminta agar membunuh Vincenzo bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Vincenzo yang sedang menyendiri membuka sial milik ibunya yang ternyata terdapat sebuah surat di sana. Setelah membaca suratnya, pecahlah tangisan Vincenzo karena mengingat kembali kenangan bersama ibunya. Pagi harinya, Pak Cho datang dengan membawa senjata yang telah dipesan oleh Vincenzo. Semua penghuni Plaza Gemga menutup usahanya sementara waktu untuk menghormati meninggalnya ibu dari Vincenzo. Dan ketika Vincenzo melewati semua penghuni, mereka mengucapkan bela sungkawa dan memberikan semangat pada sang konsilier. Setelah itu, para penghuni berkumpul di restoran Toto dan menganggap jika Vincenzo sudah tidak membutuhkan mereka lagi karena tidak ada kabar apapun darinya. Namun tak berselang lama, Nam Joo-sung datang membawa sesuatu, yaitu kartu kredit yang diberikan oleh Vincenzo untuk keluarga besar Plaza Gemga. Mereka lalu menggunakannya untuk membeli kostum agar terlihat seperti keluarga mafia. Sementara di rumah Jang Junwoo yang hendak menghadiri acara pelelangan Menara Babel dihubungi oleh Vincenzo. Jang Junwoo yang terlihat sombong tetap tidak takut di hadapan Vincenzo. Sementara Vincenzo yang di tempat lain berbicara dengan santai sambil memainkan catur. Tibalah Jang Junwoo di tempat acara pelelangan. Tim Babel dan para petinggi Korea pun juga sudah hadir di sana. Akan tetapi, terlihat di tempat itu rupanya sudah ada para penghuni plaza yang hendak menyabotase acara tersebut. Sementara di tempat terpisah, Vincenzo dan Chayung mengontrol acara itu dan menyiapkan rencana mereka. Saat acara sudah dimulai, para petinggi pun saling berebut untuk mendapatkan jatah tempat di menara dengan tempat yang terbaik. Di waktu yang bersamaan, di luar gedung datanglah Wang Qiu yang akan memasuki tempat acara tersebut. Awalnya dia dihadang oleh penjaga yang asli, namun karena Lee Chul Woo dan An Ji Suk memberi kode, maka masuklah Wang Qiu ke ruangan lalu mengunci semua pintunya. Wang Qiu pun memasuki area dengan membawa sebuah kue yang sudah dipersiapkan. Melihat Wang Qiu di sana, Bu Choi pun sangat terkejut. Dan setelah itu, Wang Qiu mengancam semua orang dengan adanya bom di tubuhnya. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Vincenzo yang dibantu oleh Pak Cho. Semua orang pun sangat ketakutan melihat ada bom di ruangan itu. Dan ketika waktunya sudah habis, ternyata bom itu aktif yang membuat Wang Qiu tewas. Betapa terkejutnya seisi ruangan itu termasuk Bu Choi yang melihat mantan anak buahnya tewas mengenaskan. Chayung yang melihatnya pun juga mempertanyakan apakah Vincenzo benar-benar membunuhnya atau tidak. Vincenzo pun menjawab jika dia memang membunuhnya karena Wang Qiu sudah membunuh Pak Hong, ayah dari Chayung. Saat semua orang berusaha keluar dari ruangan, mereka menerima sebuah pesan yang dibuat oleh Xiaomiri.
untuk mengikuti semua arahannya. Semua orang diancam mati jika tidak mengikuti semua arahan itu. Para petinggi yang sudah menandatangani kontrak dengan Babel disuruh untuk merobek lalu menelan kontrak tersebut. Hal itu pun sontak membuat Zhang Zhiwo merasa kesal. Namun, semua petinggi itu tetap melakukannya. Saat bom waktu yang berada di kue habis, bukannya bom yang meledak, namun sebuah air mancur yang keluar dari dalam kuenya. Singkat cerita, saat Bu Choi hendak pulang, dia didatangi oleh Pio, mantan bawahannya yang merasa ketakutan melihat rekannya tewas. Dia meminta bantuan pada Bu Choi dan Bu Choi pun mengajaknya untuk pergi. Tapi sialnya bukan selamat yang dia dapatkan, melainkan sebuah penyiksaan. Di sisi lain, Pak Han yang mencari perlindungan berniat meminta bantuan pada calon kandidat Presiden Korea. Sebelum bertemu dengan beliau, Pak Han meminta izin terlebih dahulu dengan asistennya dan memberitahukan jika dia mengetahui tentang file guillotine. Akhirnya dipertemukanlah Pak Han dengan calon presiden yang bernama Park Seo-joon. Seperti biasa, Pak Han mulai menjilat di hadapan Pak Park. Dia mengatakan semua tentang file guillotine yang disimpan bersama emas-emas di bawah Plaza Gemga. Sementara semua penghuni Plaza Gemga berkumpul di restoran Toto untuk melancarkan aksi selanjutnya yang akan mereka lakukan. Mereka berbagi tugas untuk mengancam semua petinggi Korea dengan menunjukkan video rekaman saat acara pelelangan gedung Babel. Setelah selesai melakukan misi, para penghuni plaza pun berjalan menuju plaza dengan gagahnya. Dan dari sinilah terbentuklah Kasano Family. Singkat cerita, Vincenzo dan Jang Hansuk sedang bermain hoki bersama. Nah, disinilah fakta terungkap jika Jang Hansuklah yang membocorkan acara pelelangan gedung Babel kepada Vincenzo. Jang Hansuk merasa sangat nyaman saat berada bersama Vincenzo karena dia merasa aman. Berbeda dengan saat dia bersama dengan kakak tirinya yang selalu mendapatkan tekanan. Setelah itu, Vincenzo pergi ke kuil Nanyak untuk membicarakan sesuatu dengan Biksu Joka. Entah apa yang mereka bicarakan, namun saat Vincenzo keluar, dia menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Di sisi lain, semua petinggi Korea berkumpul di rumah Zhang Zhiwo untuk membahas, bahkan lebih tepatnya, meragukan pembangunan Menara Babel. Mereka berdebat hebat di sana. Namun ternyata Babel sudah menyiapkan hadiah bagi mereka yang membuat mereka pun sedikit tergiur. Setelah selesai pertemuan itu, Bu Choi mendapatkan telepon dari Pak Han yang mengajak mereka bertemu dengan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah asisten Pak Park yang bernama Pak Kim. Dia memerintahkan agar Zhang Zhiwo sementara waktu ini tidak menjadi direktur Babel dan akan digantikan oleh Jang Hansuk. Kemudian posisi kepala kejaksaan akan ditempati oleh Pak Han. Di sini Zhang Zhiwo berusaha menolak itu semua, namun dia diskakmat oleh Pak Kim yang membahas masa lalu Zhang Zhiwo saat membunuh ayahnya sendiri. Pada akhirnya Zhang Zhiwo pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerima semuanya. Sementara itu di firma hukum Jipuragi, mereka kedatangan An Ji-suk bersama atasannya yaitu Pak Tae Jong-gu. Mereka berkenalan untuk pertama kalinya. Nah, ternyata sebelum ini semua terjadi, Vincenzo mengatakan kepada An Ji-suk bahwa file guillotine ada di tangannya. Dia meminta izin kepada An Ji-suk untuk menggunakan file itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya terlebih dahulu, terutama Babel dan antek-anteknya. Untuk itu, Vincenzo juga meminta bantuan kepada kepala badan intelijen Pak Tae Jong-gu agar dia masuk ke dalam komplotan para petinggi yang mendukung Babel. Berawal dari masuknya dia ke circle para petinggi saat Zhang Zhiwo tertembak oleh Jang Hansuk. Kemudian menemui asisten calon presiden agar tidak mengusik Vincenzo. Lalu dalam pertemuan mereka saat mereka mendapatkan hadiah emas dari Babel, Pak Tae Jong-gu merekam semuanya menggunakan kamera tersembunyi di jam tangannya. Semua tim Jipuragi melihat hasil rekaman itu dan lalu membahasnya.
Vincenzo pun juga memperkenalkan seseorang yang banyak membantunya, yaitu Pak Cho, yang ternyata dia sudah mengenal Pak Tai Chongku, atasannya sendiri. Di tempat lain, Chang Han-suk bertemu dengan Pak Han untuk membahas keberhasilan mereka menjadi kepala kejaksaan dan direktur Babel. Tapi ada hal yang membuat Chang Han-suk terkejut ketika mendengar kabar dari Pak Han jika Vincenzo akan ditangkap oleh Interpol karena Pak Han membuat tuduhan palsu melalui Paulo. Di sini Chang Han-suk pun berada dalam dua pilihan, antara menolong Vincenzo atau mengikuti permainan dari Pak Han. Keesokan harinya, Pak Han pun dilantik menjadi kepala kejaksaan baru yang membuat tim Chipuraki merasa heran kenapa Chang Han-suk tidak menceritakan itu kepada mereka. Namun seketika itu juga, Chang Han-suk menghubungi Vincenzo lalu mengajaknya untuk bertemu di lapangan hoki. Sementara itu, Interpol yang sudah tiba di Korea langsung bergegas menciduk Vincenzo yang saat ini berada di lapangan hoki. Dan di tempat itu, ternyata Chang Han-suk membawa sebuah pistol dan langsung menodongkannya pada Vincenzo. Vincenzo pun ternyata juga sudah menyadari hal itu dan ia juga menodongkan pistol ke arah Chang Han-suk. Nah, ketika mereka menodongkan pistol satu sama lain, tiba-tiba Interpol pun datang dan mengepung tempat itu. Lalu tak berselang lama, Chang Han-suk menembakkan pistolnya ke arah Vincenzo yang membuatnya langsung terbaring lemas. Ketika salah satu Interpol itu mendekati Vincenzo, Vincenzo langsung bangun dan balik menyandra sang Interpol. Ternyata, ketika Chang Han-suk menelepon Vincenzo, dia mengatakan jika Pak Han telah melaporkan Vincenzo kepada Interpol. Oleh karena itu, mereka berdua membuat skenario untuk mengecoh para Interpol dengan menggunakan bantuan dari Nam Josung yang membuat luka tembak palsu. Vincenzo yang masih menyandra sang Interpol menjelaskan bahwa dia tidak kabur dari Italia. Dan semua laporan yang dilayangkan oleh Paulo adalah laporan palsu. Nah, sebagai imbalan jika mereka membebaskan Vincenzo, mereka mendapatkan file yang akan membuat mereka naik jabatan yang berisi tentang kejahatan dari Paulo. Setelah bebas, mereka berdua pun keluar dari lapangan hoki. Namun sebelum mereka berpisah, Chang Han-suk meminta agar Vincenzo menembak bahunya agar nantinya tidak dicurigai oleh Chang Jun-woo dan antek-anteknya. Dan pada akhirnya, Chang Jun-woo, Bu Choi, dan Pak Han pun mempercayai semua cerita yang dibuat oleh Chang Han-suk jika Vincenzo bisa menghabisi semua Interpol yang hendak menangkapnya. Di firma hukum Chipuraki, mereka membahas rencana selanjutnya untuk menjatuhkan Babel, yaitu melalui surat gugatan yang sudah dipersiapkan oleh Nam Josung. Singkat cerita, Chayung dan Vincenzo tiba di kantor kejaksaan untuk melaporkan gugatan mereka kepada Babel Group. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang menanyai mereka. Dengan lantang, Chayung mengatakan jika menara Babel akan runtuh sebelum dibangun karena mereka siap membuktikan segala kecurangan yang terjadi. Sementara itu di tempat Jaksa Huang, dia mendapatkan sebuah pesan untuk segera pergi ke sebuah kafe terkait dengan video yang tersebar mengenai para petinggi yang telah menerima suap dari Babel. Setelah di kafe itu, mereka semua pun berkumpul termasuk Pak Tai Chongku yang seolah-olah mempertanyakan masalah video tersebut. Tak lama setelah itu, mereka sangat kaget ketika mendengar sebuah rekaman ketika para petinggi membicarakan pembangunan Menara Babel di rumah Chang Jun-woo saat itu. Pak Huang pun langsung menelepon Chang Jun-woo dan mempertanyakan apa maksudnya berbuat seperti itu. Chang Jun-woo pun merasa amat kesal karena dia sendiri tidak melakukan itu semua. Di Plaza Gemga, Bukwak yang hendak memberikan makanan kepada para biksu di kuil Nanyak bertemu dengan Bisuk Joka dan Chai Sin yang hendak keluar untuk bertapa di lain tempat. Sementara itu di kantor kejaksaan, Pak Han yang sedang melihat semua gugatan dari tim Chipuraki kepada Babel ditelepon oleh Vincenzo untuk diajak bertemu. Di Babel, Chang Jun-woo masih bingung dengan apa yang sudah terjadi karena video saat para petinggi di rumahnya bisa tersebar dan mempertanyakan siapa yang merekam itu semua.
Di sini Chang Chun-woo jadi teringat dengan ancaman dari Vincenzo. Kemudian, Bucai mendapatkan kabar jika Jiburagi mengajukan kompensasi kepada Babel. Hal itu sontak membuat mereka berdua pun merasa amat kesal. Di sebuah restoran, Vincenzo akhirnya bertemu dengan Pak Han untuk membicarakan sesuatu yang membuat Pak Han menjadi emosi dan seakan-akan berani melawan Vincenzo dengan jabatannya saat ini. Dia pun memanggil para bawahannya agar membereskan Vincenzo, namun yang terjadi justru Vincenzo lah yang menghabisi mereka semua dan mengancam Pak Han agar mengikuti perintahnya. Di tempat lain, terlihat Pak Chou dikejar oleh sekelompok orang yang langsung menghajar lalu membawanya ke suatu tempat. Ternyata, dia dibawa ke tempat Pak Kim yang menanyai tentang ruang rahasia yang berada di Plaza Gemga. Karena Pak Kim tahu jika Pak Chou lah yang bisa membuka ruangan itu melalui Jaksa Jung. Nah, karena Pak Chou mengatakan jika dia sudah tidak bisa membukanya lagi, maka Pak Kim mengancam agar dia mencari data hacker yang membuat pengaman gedung itu. Jika tidak, maka dia akan membunuh semua keluarga Pak Chou. Sementara itu di rumah Chang Chun-woo, ketika dia hendak tidur, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang membuatnya pun harus kabur dari sana. Ketika bisa lolos dan kembali ke rumah, dia pun mencabut sebuah kaca yang menancap di kakinya sambil mengatakan jika dia pasti akan menemukan orang-orang itu dan membunuhnya. Keesokan harinya saat Chang Chun-woo hendak keluar dari rumahnya, lagi-lagi dia didatangi oleh orang-orang asing yang langsung menghajar para bawahannya. Chang Chun-woo yang ketakutan pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumahnya itu. Di sisi lain, Pak Han menyarankan Bu Choi agar Chang Chun-woo masuk penjara saja, karena di penjaralah tempat teraman baginya untuk bebas dari ancaman Vincenzo. Bu Choi pun setuju dengan rencana itu dan menyampaikannya kepada Chang Chun-woo. Awalnya, Chang Chun-woo langsung menolaknya mentah-mentah. Namun karena Bu Choi terus meyakinkannya, akhirnya dia pun menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya saat Chang Chun-woo hendak keluar dari kantornya, dia didatangi beberapa staf kejaksaan yang akan membawanya. Sebelum pergi, dia sempat berbicara empat mata dengan Jang Han-suk. Namun di sini, Jang Han-suk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya jika dia telah mengkhianati kakaknya tersebut. Sesampainya di kejaksaan, Chang Chun-woo langsung bertemu dengan Pak Han dan seperti biasa, Pak Han selalu menjilat agar dia tetap dipercaya oleh Chang Chun-woo. Singkat cerita, Chang Chun-woo pun masuk ke dalam penjara. Di sana dia mengingat jika ternyata Jang Han-suk telah berkhianat kepadanya. Lalu tak berselang lama, dia kedatangan tamu yang tak lain itu adalah Vincenzo Cassano. Vincenzo pun menceritakan semua yang telah terjadi pada Chang Chun-woo, bahwasanya semua itu adalah rencana dari Vincenzo. Sampai Chang Chun-woo masuk penjara pun itu adalah rencananya. Terlihat sekali di sini amarah yang dipendam oleh Chang Chun-woo, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Vincenzo terus memprovokasi Chang Chun-woo dengan mengatakan jika dia ingin melihat Chang Chun-woo menderita dengan perlahan. Dia juga menunjukkan file galeri ragusan yang tidak akan bisa dielakkan lagi oleh Chang Chun-woo dan itu akan memberatkan hukuman baginya. Mafia seke에서 내 별명이 먼저 배부른 고양이는 쥐처럼 갖고 놀기 위해서야. 바벨 타워가 어떻게 무너지는? Setelah itu, Vincenzo minum bersama dengan Jang Han-suk. Di sini, Jang Han-suk pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Vincenzo yang membuat Vincenzo pun merasa aneh, tapi dia tetap menghargai semua upaya dari Jang Han-suk yang telah membantunya. Sementara itu di kejaksaan, Pak Han kecewa dengan Jaksa Jung karena file ragusan itu ternyata berada di tangan Vincenzo yang nantinya akan memberatkan hukuman bagi Chang Chun-woo. Di tahanan, Chang Chun-woo didatangi oleh Bu Choi.
Di sini dia meminta agar segera dibebaskan dari penjara, namun Bu Choi saat ini tidak bisa berbuat banyak karena adanya file galeri ragusan itu. Dia juga meminta maaf karena ketidaktahuannya jika ini merupakan rencana dari Vincenzo. Sementara itu, Pak Choi yang telah diancam oleh Pak Kim disiapkan sebuah komputer untuk melacak keberadaan hacker yang membuat pengaman ruangan rahasia itu. Di sisi lain di Plaza Gemga, Vincenzo yang hendak ke Chiburagi dihubungi oleh Luca yang ternyata sudah sampai di Korea. Dan ketika mereka bertemu, Luca pun melepas rindu kepada sahabatnya tersebut. Luca. Setelah itu mereka berdua membicarakan sesuatu dengan bahasa Italia yang intinya Luca meminta agar Vincenzo kembali ke Italia untuk mengurus Paolo yang semakin menjadi-jadi. Dan pada akhirnya Vincenzo pun memutuskan pergi ke Italia untuk sementara waktu. Dia pun disambut oleh para penghuni Gemga yang merasa kehilangan sang konsilier yang padahal akan pergi untuk beberapa hari saja. Sementara itu, Pak Cho akhirnya menemukan salah satu hacker yang tak lain itu adalah Xiaomiri yang kini tinggal di Plaza Gemga. Chayung mengantar Vincenzo sampai ke bandara dan ia mengatakan kepada Vincenzo agar menjaga diri dan kembali dengan selamat. Vincenzo pun akhirnya pergi dan bersiap untuk terbang ke Italia. Sementara di Plaza Gemga, Xiaomiri didatangi oleh anak buah Pak Kim lalu dibawa menuju ke kuil Nanyak. Xiaomiri dipaksa untuk membuka ruang rahasia itu, jika tidak, maka Biksu Joka, Chai Sin, Pak Cho dan dirinya akan dibunuh di sana. Akhirnya, dengan terpaksa Xiaomiri pun membuka pintu tersebut. Dan ketika Pak Kim masuk, betapa terkejutnya dia karena ruangan itu sudah kosong. Pak Kim pun sontak langsung marah dan mempertanyakan kepada Pak Cho di mana semua emas-emasnya. Dan di saat para anak buah Pak Kim lengah, Xiaomiri berusaha kabur dan memanggil semua penghuni plaza. Chayung dan Nam Josung yang mendengarnya pun langsung mendatangi Xiaomiri dan mencoba menenangkannya. Namun tak berselang lama, Pak Kim dan anak buahnya pun datang untuk mengepung mereka. Saat salah satu anak buah Pak Kim hendak menyakiti Chayung, tiba-tiba Vincenzo datang dan langsung melumpuhkannya. Di sini Chayung merasa terkejut karena kedatangan Vincenzo yang harusnya sedang berada di pesawat. Vincenzo pun mengatakan jika dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan cara lain. Setelah itu, Vincenzo pun melawan semua bawahan dari Pak Kim, namun karena kalah jumlah, dia pun kalah. Saat dia sudah terpojok, datanglah Cassano Family yang ternyata mereka memiliki keahliannya masing-masing. Akhirnya setelah membereskan Pak Kim dan para bawahannya, Cassano Family dan Vincenzo pun berkumpul di restoran milik Toto. Mereka berterima kasih pada Vincenzo karena berkat dirinya lah semua penghuni bisa menunjukkan keahlian mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Setelah itu, Pak Cho berada di Chiburagi bersama Vincenzo, Chayung, dan Nam Josung. Pak Cho masih bingung mengapa semua emas di ruangan rahasia itu sudah tidak ada dan menanyakan itu kepada Vincenzo. Vincenzo pun menceritakan semuanya mulai dari saat dia mendatangi kuil untuk menemui Biksu Joka. Di sana, Biksu Joka menanyakan tentang sebuah ruangan yang berada di bawah kuil Nanyak. Karena dia dan Chai Sin menemukan sebuah pintu brankas di bawah lantainya. Nah, di saat itulah, Vincenzo memutuskan untuk mengajak para biksu bekerja sama mengeluarkan semua emas-emas itu secara bertahap. Setelah itu Vincenzo menemui Xiaomiri dan mengatakan jika sudah saatnya mereka mengeluarkan emas-emas itu dari ruangan. Sejak saat itulah emas-emas itu dibawa keluar secara bertahap oleh mereka semua. Oh,
Pak Cho pun semakin penasaran di manakah emas-emas itu disembunyikan saat ini. Nam Cho Sung membisikkan tempatnya, namun tidak dengan file guillotine yang hanya diketahui keberadaannya oleh Vincenzo seorang. Keesokan harinya, Pak Kim, Bu Choi, Pak Han, dan Jaksa Jung membahas rencana mereka untuk melawan Vincenzo dengan membuat sebuah alasan agar sidang gugatan untuk Menara Babel bisa ditunda. Dan ternyata, rencana mereka adalah menggunakan alasan pemilihan presiden agar sidang Menara Babel bisa ditunda. Sidang akan dilakukan sampai pemilihan presiden berakhir. Hal itu membuat Nam Cho Sung dan Chayung marah karena berpikir mereka bisa bertindak semaunya. Namun berbeda dengan Vincenzo yang tetap santai mengetahui berita tersebut karena dia tahu untuk melawan mereka semua dia harus menggunakan file guillotine. Sementara itu di penjara, Jang Junwo masih saja berlagak seperti bos dan ketika ada orang yang tidak suka dengannya, Jang Junwo langsung menghajarnya, bahkan dia sampai menggigit telinganya. Singkat cerita, Pak Han bertemu dengan Hakim Heo. Di sini Pak Han meminta bantuan pada Hakim Heo sebagai pelindung terakhir dari Babel dan Wusang. Kemudian saat hendak pulang, Hakim Heo yang dalam keadaan setengah mabuk tak menyadari jika yang menjadi supirnya adalah Vincenzo Cassano. Dia pun dibawa ke pinggir sungai oleh Vincenzo dan Vincenzo mengancam Pak Heo agar bersikap adil dalam persidangan nanti, jika tidak maka nyawanya akan melayang. Sementara di Wusang, Bu Choi menerima surat pembatalan penundaan persidangan kasus Menara Babel yang diajukan oleh Jiburaki. Hal itu membuat Bu Choi marah besar dan menyalahkan Jaksa Jung yang tidak becus menangani masalah ini. Jaksa Jung yang saat ini tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa menyerahkan sidang kali ini pada Bu Choi dan Pak Han. Singkatnya, tibalah hari persidangan. Semuanya berkumpul termasuk Jang Hansuk yang duduk bersama semua anggota Cassano Family. Di persidangan itu Vincenzo pun menjadi saksi untuk Jiburaki. Nah di sini akhirnya Hakim Heo bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak. Hingga akhirnya semua bukti-bukti kebobrokan Babel pun dibuka oleh Chayu. Mulai dari video para petinggi yang menerima emas dari Babel sampai video saat para petinggi menelan kertas robekan kontrak Menara Babel. Namun di sini yang menjadi pertanyaan bagi Bu Choi adalah ketika di video terakhir wajah Pak Han, Bu Choi, Jang Hansuk dan Jang Junwo itu di blur. Dalam sidang itu ternyata ada Jaksa Jung dan ketika dia menuju ke toilet, Vincenzo kembali memberinya pelajaran lalu memperingatkannya untuk berhenti melawannya jika dia ingin selamat. Di kantor Babel, Pak Han menemui Jang Hansuk yang terlihat sangat sibuk dengan jabatan barunya. Jang Hansuk membatalkan semua kerjasama yang dapat merugikan masyarakat termasuk RDU90 yang sangat berbahaya. Pak Han pun menanyakan tentang wajah mereka yang di blur saat di video persidangan tadi. Dia juga meminta perlindungan pada Jang Hansuk agar Vincenzo tidak membunuhnya. Sementara di Plaza Gemga, semua penghuni sedang menunggu hasil keputusan sidang Menara Babel. Dan akhirnya, jerih payah mereka untuk mempertahankan Plaza Gemga terbayar karena pengadilan memutuskan untuk mencabut izin pembangunan Menara Babel. Setelah itu, Vincenzo mengunjungi Jang Junwo di penjara. Di sini Jang Junwo berpikir jika Vincenzo akan memamerkan kemenangan atas Menara Babel. Tapi ternyata ada hal yang membuat Jang Junwo lebih terkejut ketika melihat miniatur Menara Babel yang sudah rusak. Seperti biasa, Jang Junwo sangat kesal dan marah, namun dia berusaha untuk menutupi semuanya. Jang Junwo lalu mengatakan jika dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu, yaitu menjadi psikopat.
Tapi dengan santainya Vincenzo menerima ancaman itu dan lalu pergi dari sana. Sementara di kejaksaan, Pak Han meminta kepada Jaksa Jung agar menahannya di penjara karena saat ini dia merasa ketakutan dan tidak aman. Di tempat lain, Bu Choi menemui Pak Kim untuk meminta bantuan agar bisa mengeluarkan Jang Junwo. Awalnya Pak Kim tidak yakin dengan semua itu. Tapi karena Bu Choi memiliki ide untuk menggantikan Jang Junwo di dalam penjara, akhirnya Pak Kim pun menyetujuinya. Kemudian Bu Choi memberitahukan rencana ini pada Jang Junwo jika dialah yang akan menggantikan Jang Junwo di dalam penjara. Di sini, Jang Junwo pun menjanjikan kekuasaan pada Bu Choi karena ia telah berkorban selama ini. Dia juga meminta agar kebebasannya nanti tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu di sebuah restoran, Vincenzo memperingatkan Chayung agar dia tidak ikut campur lagi karena pasti akan ada hal yang sangat berbahaya setelah ini. Kemudian, Chayung menerima pesan dari Nam Josung jika Jaksa Jung membebaskan semua orang yang ada di dalam video persidangan. Sontak saja hal itu membuat Vincenzo sangat marah. Dan di saat Jaksa Jung merayakan promosi jabatannya bersama teman-temannya, dia kembali didatangi Vincenzo yang langsung membunuhnya tanpa banyak basa-basi. Keesokan harinya di firma hukum Busang, Bu Choi yang sedang asik berzumba didatangi staf kejaksaan yang akan menangkapnya. Ketika sampai di penjara, bukannya takut, Bu Choi malah merasa sangat senang dan bebas di sana. Di saat yang bersamaan, Jang Junwo pun bebas dari penjara tanpa ada satu orang pun yang tahu. Sementara di Chiburagi, Chayung merasa terkejut mengetahui jika Bu Choi masuk di penjara. Nam Josung mengatakan jika para bawahannya lah yang melaporkan semua perbuatan dari Bu Choi. Singkat cerita, Chayung hendak pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Vincenzo dan Chayung pun berpisah di sana untuk perjalanan mereka masing-masing. Namun ternyata Chayung sudah diintai oleh Jang Junwo dan ketika sampai di tujuan, dia langsung diculik oleh anak buah dari Jang Junwo. Lain halnya dengan Jang Hansuk yang langsung didatangi oleh Jang Junwo dan langsung menodongkan pistolnya. Di sini Jang Hansuk sudah pasrah, namun Jang Junwo malah memukulnya hingga ia pingsan. Sementara itu, Vincenzo yang sedang menikmati kopi di rumahnya dikejutkan dengan ketukan pintu dari seseorang yang meninggalkan sebuah amplop yang di dalamnya berisi kalung berdarah milik Chayung. Di sisi lain, Chayung dan Jang Hansuk dibawa ke rumah Jang Junwo untuk diancam. Lalu setelah itu, Jang Junwo menelepon Vincenzo agar ia datang ke tempatnya. Ketika sudah sampai, Vincenzo lega karena Chayung baik-baik saja. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jang Junwo menodongkan pistol kepadanya. Kemudian, Jang Junwo menyuruh Jang Hansuk untuk memukuli Vincenzo menggunakan tongkat hoki miliknya jika dia ingin selamat. Namun yang terjadi, Jang Hansuk malah akan memukul Jang Junwo yang membuat dia pun harus tertembak. Ketika Vincenzo dan Chayung akan keluar, Jang Junwo kembali menembakkan pistolnya yang membuat Chayung pun terkena peluru panas tersebut. Saat Jang Junwo akan kembali menembak Vincenzo, ternyata pelurunya habis. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Vincenzo untuk menyerangnya balik. Namun sayang, Jang Junwo berhasil kabur dari sana. Vincenzo pun membiarkannya begitu saja karena dia lebih memilih menolong Jang Hansuk dan Chayung yang terkena tembakan. Di sini Jang Hansuk yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi mengatakan jika dia senang bisa mengenal Vincenzo dan bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, dia memberikan ponsel miliknya yang sudah terdapat GPS milik Jang Junwo kepada Vincenzo. Singkat cerita, Chayung dilarikan ke rumah sakit dan dia sudah sadarkan diri. Di sana Chayung menyuruh Vincenzo agar segera menyelesaikan semuanya sebelum korban lainnya berjatuhan.
Chayung juga berpesan jika semuanya sudah selesai dan Vincenzo hendak kembali ke Italia, maka jangan pernah menghubunginya atau berpamitan kepadanya. Sementara di Plaza Gemga, Cassano family membicarakan tentang kejadian yang telah dialami oleh Chayung. Mereka sangat kesal dengan perbuatan dari Jang Junwo dan siap berkorban untuk membantu Vincenzo. Sementara itu di penjara wanita, Bu Choi yang mengetahui jika Jang Junwo membunuh Jang Hansuk dan hendak membunuh Chayung merasa amat ketakutan. Sebelum melakukan aksi balas dendamnya, Vincenzo memberikan handphone milik Jang Hansuk pada An Ji-suk untuk diperiksa lokasi GPS dari Jang Junwo. Selain itu, Vincenzo juga memberikan file guillotine untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu di sebuah pelabuhan, Jang Junwo membeli sebuah pistol dan kemudian dia juga membayar beberapa preman untuk melindunginya. Di kejaksaan, Pak Han yang sudah bersiap masuk ke penjara merasa sedikit ragu-ragu. Kemudian tak berselang lama, Vincenzo pun meneleponnya dan menyuruh agar dia membebaskan Bu Choi apapun caranya jika dia ingin tetap hidup. Pada akhirnya, dia pun menyetujui syarat itu lalu membuang surat penangkapan yang akan diberikan kepadanya. Dan tak berselang lama, Pak Han langsung bergerak untuk membebaskan Bu Choi, yang membuat Bu Choi sedikit bertanya-tanya kenapa dia bisa bebas semudah ini. Saat sudah keluar dari penjara, Bu Choi ditelepon oleh Vincenzo yang memperdengarkan percakapannya dengan Pak Han yang membebaskan Bu Choi demi keselamatan nyawanya. Vincenzo juga mengatakan jika hari ini adalah hari terakhir bagi Bu Choi untuk hidup di dunia ini. Setelah dari penjara, Bu Choi menuju kantor Wusang untuk mengambil sebuah ponsel rahasia untuk menelepon Jang Junwo. Awalnya Jang Junwo merasa aneh kenapa Bu Choi bisa keluar dengan cepat dan mudah. Dan pada akhirnya, Jang Junwo tahu jika itu adalah rencana dari Vincenzo melalui Pak Han. Bu Choi lalu meminta agar mereka berdua tidak bertemu terlebih dahulu karena dia yakin jika Vincenzo sedang mencari mereka berdua. Sebelum menutup teleponnya, Jang Junwo meminta agar Bu Choi memindahkan semua asetnya dan Bu Choi juga diperintah untuk mengambil bagiannya. Singkat cerita, Bu Choi sampai di rumah Jang Junwo lalu melaksanakan perintah Jang Junwo dan bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Vincenzo yang ditelepon An Ji-suk memberitahukan bahwa ponsel milik Jang Hansuk sudah dibuka dan Vincenzo bisa mengetahui pergerakan Jang Junwo melalui GPS-nya. Di kejaksaan, Pak Han yang akan melakukan sebuah wawancara merasa amat percaya diri karena menganggap jika dia sudah aman dari ancaman Vincenzo. Namun yang tak diduga, dia ditelepon oleh Jang Junwo dan Jang Junwo mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Han yang sudah mengkhianatinya. Lalu dia juga menyuruh beberapa orang untuk membunuhnya saat itu juga. Sepertinya Jang Junwo ternyata dia berpapasan dengan Vincenzo, namun di sini Vincenzo tidak menyadarinya. Lalu ketika Vincenzo melihat jika Pak Han sudah tewas, dia pun menyadari jika Jang Junwo sudah pergi dari sana. Akan tetapi tiba-tiba sinyal GPS milik Jang Junwo menghilang dan dia pun kehilangan jejaknya. Tak berselang lama, Vincenzo dihubungi oleh Pak Cho yang sedari tadi sudah mengikuti kemana Bu Choi pergi. Dia pun lalu memberitahukan kepada Vincenzo jika Bu Choi akan pergi ke apartemennya. Dan ketika Bu Choi sudah sampai di sana, dia mendengar suara pematik korek milik Vincenzo. Dia pun merasa ketakutan dan memanggil pengawalnya, namun itu semua sudah terlambat. Di sini Bu Choi merasa sok santai dan dia meminta waktu untuk menghabiskan minumannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Namun Vincenzo langsung menolaknya dan mengatakan jika bukan begitu cara mafia untuk membunuh musuhnya. Di kantor kepolisian, salah satu pengawal Bu Choi melaporkan penculikan yang dilakukan oleh Vincenzo kepada Bu Choi yang membuat Vincenzo kini menjadi buronan. Singkat cerita, Bu Choi terbangun di sebuah gudang dengan keadaan terikat di kursi dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Di sini Bu Choi tetap merasa sok santai dan terus memprovokasi Vincenzo. Namun Vincenzo tetap diam, lalu dia menyiramkan sebuah cairan yang ternyata itu adalah bahan bakar.
Buce pun semakin panik karena tahu jika dia akan segera dibakar oleh Vincenzo. Dia pun meminta ampunan kepada Vincenzo, namun Vincenzo justru memutar sebuah lagu yang akan mengiringi Bucoy ke akhirat. Target selanjutnya adalah Jang Junwoo. Vincenzo meminta informasi keberadaan dari Jang Junwoo pada An Ji-suk, dan ketika dia sudah tahu keberadaannya, dia juga menyuruh Vincenzo agar segera ke sana karena dia tahu sekarang Vincenzo menjadi buronan polisi. An Ji-suk juga sudah mengirimkan beberapa Casano family ke lokasi untuk mengulur waktu sampai Vincenzo tiba di sana. Di kejadian itu, Lee Chul-woo harus terluka parah karena tertusuk pisau oleh Jang Junwoo. Dan ketika Jang Junwoo menodongkan pistol ke arah mereka, dia tiba-tiba ditembak oleh Vincenzo yang datang tepat waktu. Vincenzo sangat khawatir dengan keadaan Lee Chul-woo, namun Lee Chul-woo menyuruh agar Vincenzo segera pergi membawa Jang Junwoo. Dan ketika terdengar suara sirene polisi, Vincenzo pun bergegas memasukkan Jang Junwoo ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Singkatnya, sampailah Vincenzo di sebuah gudang untuk menunggu Jang Junwoo tersadar. Ketika sudah sadar, Jang Junwoo menanyakan pada Vincenzo mengapa dia bisa menemukan keberadaannya. Vincenzo pun mengatakan jika berkat Jang Han-suk lah dia bisa menemukan lokasi dari Jang Junwoo karena Jang Han-suk meletakkan sebuah GPS di semua jam tangan milik Jang Junwoo. Kemudian Vincenzo mengenalkan sebuah alat yang saat ini akan ia gunakan, di mana alat itu digunakan untuk membunuh seseorang secara perlahan dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah Jang Junwoo tahu cara kerja alat tersebut, dia pun meminta ampunan kepada Vincenzo. Namun, tekad Vincenzo sudah bulat dan dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk membunuh musuhnya saat ini. Setelah melakukan semua balas dendamnya, Vincenzo merasa bingung apakah dia akan menghubungi Chayoung atau tidak. Namun dia lebih memilih untuk tidak menghubungi lalu membuang handphonenya. Setelah itu, Vincenzo pun pergi ke sebuah tempat yang sudah ditunggu oleh An Ji-suk dan Pak Cho. Di sini An Ji-suk memberikan sebuah paspor palsu sementara agar Vincenzo bisa pergi dari Korea. Sebelum Vincenzo benar-benar pergi, Chayoung pun datang bersama Nam Jo-sung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang mafia. Keesokan harinya di tempat penyekapan Jang Junwoo, terlihat dia sudah benar-benar lemah tak berdaya dan perlahan dia pun akhirnya tewas dengan rasa sakit yang luar biasa. Satu bulan setelah itu, Casano family kembali beraksi dengan mengacaukan kampanye dari Pak Kim yang ternyata mencalonkan diri sebagai presiden Korea. Casano, Kumga family. 절대 용납 못해. Setelah itu di kejaksaan, persidangan pengajuan sidang ulang atas kasus Bu Oh akhirnya dimenangkan oleh Chayoung yang membuat Bu Oh dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu di Chiburagi, Nam Jo-sung memberikan sebuah undangan peringatan hubungan diplomatik Italia dan Korea kepada Chayoung. Dan di acara tersebut, Chayoung sangat terkejut ketika melihat Vincenzo yang berada di sana. Mereka pun berbicara banyak karena sudah satu bulan lamanya tidak bertemu. Mereka juga membicarakan tentang emas-emas yang ternyata disimpan di rumah Chayoung dan disembunyikan di kamarnya.
Setelah itu, film pun ditutup dengan ciuman mereka berdua yang ternyata selama ini menyimpan rasa satu sama lain. 많이 보고 싶었어요. Lost without your arms around.